Jadi malam ni dah. Tajuk yang dia beri kepada saya malam ni tajuk masyarakat di akhir zaman. Masyarakat akhir zaman. Dah. Ialah wakariya sanitu ya. Ialah dikata sangkum nayut. Nah, juga apa? Yut pacuban. Yakni makna tak masyarakat di akhir zaman dan masyarakat sekarang apa benda duk berlaku. Cuba fikir berapa semalam dia masuk sama kiat-kiat ni wakar masalahnya. Nah, budayaan-budayaan Melayu. Malam ni dia mahu wakar kepada masyarakat di akhir zaman. Ataupun sangkum nayut bacuban. Yang mana kata sangkum masa sekarang ni lagu mana? Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masyarakat yang kita perlu di hari ini orang panggil masyarakat di akhir zaman. Zaman lah ni orang panggil zaman gapo ibu bapa? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang panggil zamanul fitnah. Ni zaman kita duduk learning, orang panggil zaman fitnah. Ramai ada suara pun jadi kurang. Pak Malai turut-turut orang ni tak ada bererti. Mak ada klip putiga, purwa, putiga, purwa. Kalau suara bunyi tak sedap, ramai lah orang sini. Dia mahu tak anak suara apa-apa punya silap lahan. Bilih dengar sudah dia. Dah, ramai dia nya. Akhir zaman ni orang panggil sangkum nayuk pacuban. Ataupun masyarakat di masa sekarang, masa di akhir zaman ni, gapo perlu kita fikir. Kemudian orang panggil zamin lah ni, orang panggil zamin yang akhir sekali-sekali. Hak Nabi kata korung yang ke-15. Kemudian korung yang ke-15 ni, ya tak ada dah korung yang ke-16. Ibu bapa. Ibu bapa kena fikir kata lepas daripada korung ni, ya tak ada dah korung pada ni. Kemudian apa korung? Satu-satu korung ialah 100 tahun. 100 tahun orang panggil satu korun. Patu Nabi kita sudah wafat ialah 14 korong yang sudah lalu, ni masuk korong yang ke-15. Bermakna Nabi kita sudah wafat 1443 tahun dah. Di hari ini orang panggil awal-awal korong yang ke-15, nak masuk dah tengah-tengah korong yang ke-15. Patu Nabi tak ada sebut di dalam hadis kata korong yang ke-16 tak ada. Nabi tak sebut. Sebab ya bila korung bila ibu apa? Beratirah ibu apa? Ya bila korun ni. Korung bahasa Arab. Bahasa kita ni orang panggil satu masa, 100 tahun. Pada 1 tahun orang panggil satu korun. Yakni satu masa 100 tahun, dia panggil satu korun. Kemudian korung ni ni, dia ambil daripada 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, ia ada mujaddidul Islam. Ia ada orang yang membarukan Islam semua. Kalau kita tengok ibu apa, nah, berarti ni, kamu nak kecil sejarah sikit mari. Kemudian selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu wafat, mula-mula Nabi wafat tahu apa ni? Ya bila korong ni selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah mari kepada Madinah. Nabi bertapak di Madinah tahun yang pertama, itu dibilangkan korong pada tahun tu. Nabi duduk-duduk mari Madinah tahun pertama, tak perai lagi dengan orang kafir Quraisy. Tahun yang kedua Nabi perai. Dan tahun yang kedua timbul peperangan Badar. Tahun yang ketiga timbul peperangan Uhud. Yang tahun yang kelima timbul peperangan Khandaq. Kemudian Nabi duduk di Madinah berapa tahun? 11 tahun Nabi tinggal. Nabi faraqad dunia. Nabi meninggalkan dunia. Nah, Nabi duduk Madinah dia berapa tahun? 11 tahun. Apabila 11 tahun Nabi tinggalkan akan dunia, nak bertemu dengan Ar-Rafiqul A'la, ialah Allah Subhanahu wa taala. Perak Rafiqul A'la. Sebab tu ulama katanya Nabi sekat dia nak habis nyawa tahun yang ke-11 tu. Pada tahun yang ke-9 Nabi kita pergi buat haji wa hajjatul wada. Haji selamat tinggalkan akan Mekah. Kemudian belah-belah sambil-sambil Nabi kita dok baca khutbah di padang Arafah. Nabi dok baca khutbah ana alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Telah Nabi dok royak pada manusia, dok hai segala nasihat pada manusia. Ayat turun mari Jibril, waktu turun ayat wahyu pada Nabi ayat ana
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni tu kan? Tahun yang ke-9 Nabi masuk Mekah buat haji nak selamat tinggal Mekah. Nabi tahu kata dia tak berapa tahun dia nak tinggal dunia, Nabi nak wafat. Patut ayat ni turun. Ayat mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tuhan kata ada al-yawma pada hari ni, hey Muhammad, hari munduk bacakan tebah hajatul wada' ni. Akmaltu lakum, aku sudah mesempurnakan bagi kamu ya Muhammad, hei orang-orang beriman, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku mesempurnakan atas kamu nikmat aku, yakni nikmat Islam, wa raditu lakumul Islam madinah. Tuhan redolah bagi kamu, aku puas bagi kamu, Islam itu ialah agama kamu, Islam ialah agama kamu. Haa deh. Patu tika tu sahabat lain akik tangi, ya pakak sorok weh, pakak selenuk, karena agama kita sepenuh. Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun, Nabi dakwah di kota Madinah 10 tahun, agama sudah sepenuh. Tuhai royak diri, Tuhai wahyu diri pada Nabi ta, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada masa tu agama sepenuh, pada masa tu agama cukup sempurna. Ada apabila sempurna lagu tu, sahabat-sahabat lain pakak suka riyalah ramalah pada mahri tu, tapi Abu Bakar As-Siddiq sore teriak weh. Ha ni pelik ni. Dalam gambar-gambar foto dengar benda molek, dengar benda yang dicomel, pakak suka, pakak ramalah sebab royak benda molek, sebab kita dok letih dengan agama, dok dakwah kafir perang apa je ni. Kabar dia Allah Taala kata, agama kamu sudah sepenuh, Islam kamu sudah sempurna dan aku redha dengan Islam kamu, pakak suka. Cuma Abu Bakar dok tepi teriak sik sik sik. Ha deh, jadi pelik Abu Bakar. Ha, sebab tu lah dia Nabi kata, kalau mungkin ukur uimi umat semua setah di gawa di atas dunia ni, jiwa ukur uimi Abu Bakar. Oh, uimi Abu Bakar terlebih kuat daripada semua lagi. Ha, orang lain suka belaka, orang lain riuh belaka, suka serenak belaka, tapi Abu Bakar seorang tak suka serenak riuh. Umar mari tanya, hei Abu Bakar, aku nak tanya sikit. Umar bin Khattab tanya, hei Abu Bakar, aku nak tanya sikit. Gano, orang lain pakak suka belaka, pakak ramah belaka, kerana Allah Ta'ala royak tak agama sudah sempurna dah, dan Islam sudah sempurna dah, dan Tuhan reda bagi agama Islam itu agama kamu. Tapi kenapa ni, sebab kok mana pucamu boleh teriak, hei, dia kata, hei Umar, mu tahu tak? Apabila Tuhan turunkan ayat kata, al-yawma akmaltu lakum ini, mu faham tak? Nak royak kata Nabi dia tak lama dia nak tinggal dunia dah tu. Dia nak kelip temung dengan kekasih dia dah tu. Dia nak kelip temung dengan Allah Ta'ala dah tu. Allah Ta'ala nak jemput dia kembali kepada rahmatullahu alaih dah tu. Sebab tu aku menangis, sebab tu aku teriak. Ni nak royak kata imi Abu Bakar dengan imi sahabat-sahabat bertekah dan berbeza. Supaya kita di hari ni, orang lain bakal ramai berlaku akhir zaman. Pakak suka lah boleh duit peracarak deh, pakak suka. Pakak boleh peracarak, pakak suka. Ada satu sore tu seneng ngetem sore ya teriak. Ha ni tak lupa ni. Ha dalam ramah-ramah lah setiap kapuk ekan pakak suka dia ni, kalau nampak menangis semua dia, dapat usah semua, dapat risau, nampak risau dia, kan ada wak? Kan dia tahu. Di zamin kita royak dasar ni klik pada asal zamin ke zamin, dia panggil satu korong 100 tahun. Dalam 100 tahun ia ada mujaddiduddin, mujaddidul Islam, membarukan agama. Nanti masanya siapa kita kata 40 tahun, khulafaur rasyidin mengeta. Apabila khulafaur rasyidin mengeta, siapa kepada masa zaman Umar, zaman Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ini orang panggil satu mula-mula orang mujaddidul Islam. Ingat boleh? Berapa? Patullah ni korong 15 ni.
Nabi tak ada royak kata korong ni belah. Jangan dia buat sedar. Korong 15 ni masuk dah 43 tahun. Awal korun al-khamisa asyar. Yakni korong ke-15. Ni. Hak kita duduk lah ni orang panggil awalul korun khamsata asyar. Ataupun al-khamisa asyarata. Yakni orang panggil korun yang ke-15. Awal korun ke-15 kita duduk lah ni. Pas cuba bila? Learning 43 tahun dah korong 15 masuk. Korong 15 masuk 43 tahun. Bermakna kata ada ni puluh tujuh. Apa? Ni puluh tujuh tahun lagi. Dah? 57 tahun lagi nak habis korong 15. Ha, berarti mulai. Patut setengah duduk sedap lagi tu. Duduk sedap galik semaya pun tak ada gaduh. Ne, tapi buat ikan ni belakang semaya nampak ni. Nampak muka cahaya-cahaya belakang nampak ni. Tahjuk pun kuat ni. Tahjuk pun kuat ni pakak suka sopak penuh ni deh. Kadang-kadang sejik masalah lalu semua api tak bererti. Lalu semua sejik. Oh lalu semua sejik. Masuk tak? Dah. Nah, noya kata korung 15 ni ya masuk dah deh. 43 tahun. Hak tinggal lagi korong 15 ni 57 tahun. Ni orang panggil abad apa ni? Abad yang terakhir umur dunia. Umur dunia ni Nabi kata tak ada dah le korong 15, korong 17, korong 18 tak ada. Nabi sebutnya korong pertama korong dia. Nabi kata nak khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahu. Nabi kata sebaik-baik korong dan sebaik-baik masa dan sebaik-baik abad ialah masaku. Masa Nabi orang panggil asrun nubuwah wa asrul sahabat. Masa Nabi, masa sahabat, ini masa yang cemerlang, masa yang bercahaya, masa yang bergawah, bercahaya, bersinar dengan ilmu-ilmu, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Sebab tu Nabi kata khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik abad, sebaik-baik masa ialah masa tu. Masa Nabi duduk sekali semua orang jemaah dia, orang zami sahabat ni dia. Sebab apa panggil sahabat buat apa? Sebab apa panggil sahabat? Sahabat Nabi. Kalau kita tengok dalam takrif, satu takrif yang mentakrif oleh ulama apa? As-sahabat wa huwa ataupun wa hum man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang yang bertemu dengan Nabi. Itu sahabat. Malakiyan nabiyya, mereka yang bertemu dan berjumpa dengan Nabi. Wa yu'minu bihi, dan dia berimi dengan dia, dengan Nabi. Walau kana sagiran, dan jikalau dia terhaluh lagi budak besar-besar ni, dia berimi dengan Muhammad. Panggil sahabat tak? Ia budak umur 8 tahun, 10 tahun. Tapi ia berimi dengan Nabi Muhammad ini Rasulullah. Ialah utusan Allah. Panggil as-sahab. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, sebab kau tak panggil sahabat. Dia tu dengan Nabi, temu dengan Muhammad, temu dengan Nabi. Tapi walam yu'minu bihi, dan dia tidak beriman dengan Nabi. Walam yu'min bihi, dia tak beriman dengan Nabi. Sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab tak panggil as-sahabat. Sahabat, orang ada berjita kau, sekali dengan Nabi. Pahamun Nabi luar tak ibu apa? Dia baca oleh hadis banyak. Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Nasa'i, kan Ibnu Majah, daripada hadis kisah. Kita baca oleh Sunan Sittah. Umar Nabi Allah, dengan umar tu bersama tu ada tak? Anu ada nak kecek. Lekat pun ada usaha tu. Nuna usaha tu. Umar Nabi ni boleh duduk 4-5 orang. Belah tak belah? Setara Rasulullah, setara utusan Allah, boleh duduk 4-5 orang. Pak Umar pingat sejik ha, kita kata ni umur Siti Aisyah. Sebab Nabi ya bini 9. Bini 9 bini ya tu masing-masing. Bilik Aisyah suku, bilik Maimunah suku, bilik Siti Khadijah suku. Nabi buat bilik suku-suku. Lepas tu bilik bini dia dengan bilik ni orang panggil suku. Lepas tu umur Nabi dengan sejik tu dekat ya. Dekat sangat. Lepas tu kita pergi Madinah, halik ni gerai Nabi dah ajak Ansar. Lepas tu belakang kali kita pergi Madinah, ya fok putih-putih muka pula, laik kulit dah. Fok apa? Anak-anak cucu
Al-Ansar duk baca Quran di atas kubur di kawasan rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini? Gimana ini teh? Ni kadang-kadang orang kita ke Madinah duk peling orang suruh masuk raudhah di doktor tu. Raudhah kok hang kono. Duk nana kali tu baik sejak hang tarik. Klik jabe kote. Lah kain kelubung tu lah aku ingat kau meyok tu, ingat kau timur tu. Kau jatuh aku ingat kau maya tu, ingat kau doloh tu. Gimbal kau. Pas kita tanya tau gimana kacik, makcik. Ah, tubik-tubik sejik zikir-zikir kau lehang boleh secu. Zikir, zikir kancil. Kan kelubung pola dah, boleh dah sebaik patut saya tak. Hei. Padahal beli-beli banyak pun jangan dak itu ingat-ingat tik nak kelik tu. Dia kalau lebih kau saya tak jamin nak bayar. Kalau tak ada kira nak-nak waktu. Kelik jabe dua jabe. Jabe. Pak cik cik dia timah ngak pak cik suh ya nak-nak dak waktu. Jabe dua jabe. Bah nak kelik tu serabu. Hei kelo mu lebih dak oi. Kelo mu lebih dak. Kan aku rasa banyak ni aku tak perlu robek oi aku ni. Hadak gi tak masalah. Hadak gi wak baik wak kairah kita ada beli Mekah kairah. Bagi tak banyak tak gi. Tak ada gaduh nung hadak nak klik. Ingat ko Allah, ingat ko Timoh, ingat ko Makya, ingat ko Yusuf, ha ingat ko siapa ya lagi? Ko Yakub, ingat gapo? Ingat ko Labu ni, ingatlah ko. Ha beli barang hak kita taklah nak. Noh ingat barang-barang duduk rumah tu. Kata tak ada nak masuk raudhah. Raudhah je hang buat tanah. Hang tepi sejik Rek. Tepi sejik Madinah. Tak ada nak masuk raudhah. Pugi buat apa. Di pergi Mekah dah. Jangan pergi pergi. Dah buah-buah ni. Buat dah di ekang ni. Kalau pergi Mekah. Madinah tempat kita kena titik berat. Ialah doa di raudhah. Apa raudhah? Nabi sebut oleh hadis. Ma baina mimbari. Wa baiti. Raudhun min riyadil jannah. Tiada ada barang yang ada mim apa ma baina mimbari, barang yang ada di antara mimbar nami. Mimbar nami di Mekah dan apa ni Pak Taimi ada semaya ni mimbar nabi. Wa baiti dan rumah nabi raudhatun min riyadil jannah, ialah satu kebun bominda daripada kebun-kebun syurga. Tak suka nak ibu apa. Tapi lo ni payah nak masuk nah. Lo ni askar ya tebang dengan kain putih. Nak masuk tu kena pakai gawa, kena pakai masuk. Lepas tu kena jadi do. Kena jadi gapa panggil selapis-selapis-selapis. Nak masuk pun dulu tak boleh. Masa 20 tahun masa modok di Syam, di Suria mula-mula. Nak masuk raudhah tak ada kena berhubung. Kalau kita pergi panggil nak duk apa je pun duk. Lo ni tak boleh. Lah ni askar-askar dengan kain putih dengan kain plastik tu nak masuk dia dicuk-cuk-cuk. Ha ya askar, hok nu masuk gi. Ya wi kadang-kadang pada 15 minit, 20 minit. Masuk nak semaya sunat, kadang-kadang masuk oh. Dah, hok tua-tua lah pi hok ni puluh tu set, tepuh dan mau ubah guling. Pala pi lapi mati ya lah siapa? Kadang-kadang dua tukar dak bergaduh dengan tukar ya tu tak ada siapa di raudhah, ubah guling itu. Sebab tu nak besar apa nak gi Mekah. Jangan jadi bidat tua. Jangan bidat tua. Learning ya payah. Payah mana? Satu di raudhah tu nak masuk pun payah. Lepas tu bersumat. Lepas tu ya pakar yang panggil grup. Grup-grup masuk lagi. Lepas tu kalau kita taruh. Tunggu duduk nyacir-cacir tak payah ni. Tak payah tabir kain plastik tu dah. Setengah je. Kadang-kadang seje. Lepas tu kadang diri. Orang tak boleh diri lama tu dia pita. Kebah. Ha, orang nyakit pita je nak ubah. Dah. Apa tu sebab tu kalau nak pergi learning, kalau rasa siapa dia nak pergi Mekah, nak pergi, pergi kau muda-muda. Sebab orang panggil umrah kita, haji kita, orang panggil pakaran. Duit ada tak pada lagi kena pakaran. Lepas tu Nabi katanya di antara mimbarku dan rumahku, satu kebun daripada kebun syurga. Ini di atas kamu tamat ni. Ni rumah Nabi. Ni mimbar Nabi. Lebih kurang situ tu lebih kurang dalam 30 mik tak apa lebih kurang. Pas celah ni bombing hak tu hamik daripada syurga tak sini. Sebab tu kalau kita duduk situ dah hati wasa seni. Tak ada ingat kalau buat nego, tak ada ingat ke nego area. Kalau buat kebun dia tak ingat dah kebun dia. Nak buat amas terik. Sebab apa? Bombing ni orang panggil raudhatun min riyadil jannah. Ialah satu kebun daripada kebun syurga. Ha, sebab tu perlu buat pergi Madinah tu doa situ ban.
patu doa situ banyak. Kalau siapa dia berdoa kena molek, maka Tuhan wit temu dengan Rasulullah masa dia hidup ni. Doa molek di raudhah, raudhah. Dah raudhah tu, raudhah tu min riyadil jannah, bumi tu orang panggil bumi yang Allah Taala ambil dari tanah syurga, mari tak di atas dunia, situ setepak ya bumi syurga. Dah. Ha deh, patu nabi kita dia mati 1443. Makna kata korung yang ke-15 masuk dah 43, ada lagi 57. 57 tahun fu adik-adik ni kalau umur panjang ni dia temu ngadajah ni. Kita dah temu dah. Ha, kita doa ya Allah tak bertemu dajah, aku tengok dajah lah nak. Wangi. Dah, korung-korung temu. Lepas tu, dia panggil lalaning ni, orang panggil korung yang ke-15 ni, siapa dia nak membarukan akan agama? Ialah kena pada Al-Imamul Mahdiyu, Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi tak timu lagi. Lalaning Imam Mahdi tak timu. Akhir zaman, orang panggil sebab masyarakat dia ke zaman teruk. Sebab apa tak teruk? Dunia ni mana pusat dia? Dunia-dunia pusat ia duduk mana? Ialah duduk di Al-Ka'batul Musharrafah, duduk di Baitullah, duduk di rumah Allah tu yang panggil pusat dunia. Ni ni ni, tengok ibu apa. Ni, di kita dunia dah. Ni, Mekah duduk tengah. Dunia bulat, kita tak dunia bulat. Ni latah ni ke? Amerika. Kita lah ni duduk mana? Ni, kita duduk patah ni. Kita yang panggil Syarqi Asia. Bombing hujung. Hujung tak tahu. Kaki langit sebelah naik. Hak ni kaki langit sebelah jatuh. Mekah duduk tengah ni. Di perut, ya. Lepas tu di perut, ya. Perut kita. Usah lah kan? Sebab tu sini yang panggil Markazud Dunia. Pusat dunia duduk sini. Lepas kita pusat kita dah. Duduk kaki pusat kita. Pusat biar dia duduk kaki. Beranak pak pusat duduk kaki. Biar dia ibu-ibu apa. Duduk perut dah pusat. Pusat duduk perut. Nabi paham masalah. Sebab apa di hari ini dunia duduk jadi haru-hara. Ialah pusat dia duduk kocok dah ni. Orang kita duduk sakit pusat duduk tak senang lah. Orang kita kalau nyakit dia di pusat ikut rana. Rasa nyocok di pusat. Lepas tu nyocok naik kota kati. Orang ni dah nyakit pelik dah ni. Lepas tu dia tak sedap ni. Kerana kuasa nyawa tak boleh. Kenapa? Pusat ia ni ada uluhi. Pusat ia tu jadi ke? Jadi nyakit apa? Nyakit medu. Detuk tak. 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 Cuba buat jadi medu. Cuba tengok atas. Jangan letuk tak. 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 Buat jadi medu. Kalau siapa dia cuba tengok tak pusat ia pak jari. Lepas tu duduk gerak tu. 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 Ia ni perut ia tak sedap. Kalau hak tina orang panggil jadi nyakit gugup. Masalah nak lekat anak bahaya. Orang panggil nyakit gugup tu makan benih hak jatuh. Lepas tu kalau orang pusat dia tak segar, pusat dia jadi duk mendenyuk, pusat dia duk bergerak kuat, orang tu medu kuat. Depa bila medu dia kuat, orang tu tak segar, tak senik, daging tak sedap. Pahala ni pusat dunia duk kocok dah weh. Nak pusat dunia duk kocok. Allah Baitullah. Karena di hadis berkata akhir-akhir zaman apabila dekat-dekat nak kemat lepas dari Imam Mahdi saat ni tu nak naik dan kamar di pusat ni ni Baitullah ni diputuhkan oleh orang-orang kafir. Pada ni sebab tu kita duk jadi ingat dah tempat kita ni sebab pusat dunia. Sebab tu orang tua kecek lah nak kita kecek. Eh kawin nak naik ke Mekah. Ada ke orang kecek pun nak turun Mekah? Kita duduk jauh ni eh. Dia mata nak pergi Mekah. Oh kawan nak naik Mekah. Nak naik Mekah. Sebab kita duduk bawah ni. Sebab tu kita akan panggil Syarqi Asia. Hujung langit sebelah naik. Hujung langit sebelah patah kita. Sebab tu orang panggil naik ke Mekah. Ya kapal je pernah naik kot tu. Ya bukan nak betul back tu lah. Dunia. Ya kapal je naik dia tu. Ya musim gitu. Ya kau nak, ya kau nak, ya kau nak, ya bulat, ya kau nak. Ya bukan nak cong itu, nak cong, ya jatuh pala ya tu. Nah, kamar dia pusat dunia lah ni, Baitullah dia dah rusak dah. Lepas tu di Baitullah ni satu hari, lepas tengok lah ni, cuba perhati berapa, perhati mana. Baitullah dua hari ni, kau kita pergi dulu, dua tahun belum dah kahwin.
Kucuk boleh kucuk, nak jambah kelabu Kaabah tak apa. Tangi kita nak tepuh dengan semin Kaabah, dengan batal Kaabah tak ada masalah. Nak dakak Kaabah, nak dakak pitu Kaabah, nak gantung di seloga, di multazan di pitu Kaabah tak ada masalah. Nak kucuk Hajar Aswad pun tak apa. Lah ni tak boleh dah. Tak boleh tu pun berarti lah gamar Baitullah tu. Tak ada dah lah ni. Ya sekar. Ya sekarang lah ni, tak boleh cuba tanya Fok Gim Mekah, klik baru. Boleh ke tak nak kucuk Baitillah? Boleh ke tak nak kucuk Al-Hajar Aswad? Boleh ke tak nak masuk di selera? Semua tak boleh. Siapa yang buat ni? Yahudi. Yahudi. Yahudi kita tersetuh dengan Baitullah. Fikirlah masyarakat akhir zaman, masyarakat berkelai kabur, masyarakat dikata zaman fitnah. Ya jadi di Baitillah lagi dah. Ya jadi di Baitullah sebab tu kita ke Jawi ni, apabila pusat ni gerak kita ke Jawi pun selera, ke atas pun selera. Sebab pusat dunia je dah selera dah. Lah ni nak kucuk Baitillah tak boleh dah. Nak semaya di selera mah tak boleh dah. Nak gantung di pintu Kaabah tak boleh dah. Nak kucuk Hajar Aswad tak boleh dah. Nak jalan tepi-tepi cuma luar. Perhati-perhati masyarakat di akhir zaman, inilah masalahnya. Al-Kaabah hati sebuah tak inna awwala baitin wudi'a linnas bi Makkata mubarakan wa hudan linnas. Dan Tuhan katanya inna awwala baitin wudi'a linnas bi Makkata mubarakan wa hudan linnas. Ada Tuhan katanya awal-awal rumah yang dipocokkan awal-awal sekali selepas daripada boh Nabi Nuh alaihi salam, rumah mula-mula wah ialah Baitullah. Tahu tak sejarah Islam ni? Etika begengi dan pula akidah al-Islamiyah, akidah begengi bagi orang-orang beriman kepada Allah ialah umuh hak mula-mula terpecah, umuh mula-mula terbina atas muka bumi selepas daripada bah Nabi Nuh AS ialah Baitullah. Siapa dia yang membina Baitullah ini? Ialah kena kepada Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS, orang yang binakan Ka'batul Musharrafah. Dan Al-Ka'batul Musharrafah ini pia orang mula-mula buat ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lepas tu tempat letak ta'ab Ka'bah, tapak Ka'bah tu, tu tempat tak Ka'bah gapo situ ialah asas dan tapak bagi Baitul Ma'mur. Heran ni tiba apa tempat Ka'bah duduk lah ni, situ asas bagi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dulu ni pada masa Nabi Adil, apabila Allah Ta'ala hantar mari ke dunia, Baitullah je tu tak ada lagi, ada Baitul Ma'mur. Tu Adil duduk likung, duduk keliling, duduk tawahkan Baitul Ma'mur. Apabila mari selepas pada Nabi Adil tu mati, Nabi Adil tu wafat, Nabi Bakit Nabi Syih, ialah anak tu Adil. Lepas pada Nabi Syih, dia Nabi Nuh AS, apabila bangkit Nabi Nuh 1000 tahun dakwah-dakwah kau dia, kau dia tak turut Nabi Nuh, Nabi Nuh berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan perancurkan kau dia dengan aibah. Ha, selepas pada tu apabila Tuhan terimakan doa Nabi Nuh, maka selepas tu Tuhan titah pada malaikat, ya malaika mu'akadlah Baitul Ma'mur wa naik langit yang ketujuh. Sebab apa? Kerana nak mulia kepada Baitul Ma'mur. Learning Baitul Ma'mur ni, ya duduk mana? Ya duduk di sana langit yang tujuh. Seolah kata betul tak betul Baitul Ma'mur, kalau duduk di Baitul Ma'mur, kalau punga atau kabar, akan jatuh di atas perabung Baitillah. Dah. Ha-ha-ha ni. Kisah ni orang tak royak mana ni? Lalaning Baitillah ya duduk di atas tapak bagi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ya Allah Ta'ala mengada bagi Tok Adam, apabila sakit Nabi Nuh, Nabi Nuh berdoa dengan Allah minta Tuhan tabah. Hatabah saat ni tu ais kerak langit. Apabila ais kerak langit, Tuhan suruh malaikat akurkan Baitul Ma'mur naik langit yang tujuh. Lepas ada bah Nabi Nuh tu, ialah Nabi Idris, mari Nabi Ilyas ni, siapa Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tu bina Baitullah semula di atas tapak asal bagi Baitul Ma'mur. Kemudian Baitul Ma'mur ini duk langit yang tujuh, Baitullah ni Tuhan janji, ya Baitullah, ya Al-Ka'batul Musharrafah, hei Ka'bah Musharrafah.
Tuhan berjanjikan dengan Kaabah ni, ya nak hatakan orang tawahkan Baitullah akan Al-Ka'batul Musyarrafah 70 ribu sehari. Kalau Tuhan katakan, hei Baitullah, kalau hari ini tak cukup manusia tawahkan dirimu 70 ribu, aku akan hatta-hatta malaikat dan tentera-tentera hukmu tak nampak akan tawah Baitullah. Sebab tu orang di Mekah buat apa dah meroyak dah hari ni, siapa yang nak hebat tawah Baitullah, lah ni kita nak ucuk tak boleh dah, kita nak jamah kelabu Kaabah tak boleh dah, kerajaan tak boleh, kerajaan Saudi tak boleh sebab buku Covid baru ni, tapi sebab-sebab dia mahu, tapi di bawah Kaabah dia mau korek dah lah ni ni. Dan mengkorek dah buah Kaabah. Sebab Kaabah ni akhir zaman sebut dalam hadis, Kaabah ini akan hancur, akan rutuh. Rutuh Kaabah bila? Rutuhlah dunia di hari itu. Learning korong yang kelima belah, orang panggil masyarakat, masyarakat mujtamak sangkung duduk di dalam berkelang kabuk. Berkelang kabuk gitu gini, gitu gini. Kita boleh tengok banyak dah. Dengan Covid baru ni pun cekak-cekak dah. Dah cekak-cekak dah. Kenapa Kaabah di hari ni dia pun duduk kocok dah. Sebab ditapuk ia tu duduk gali dah. Duduk gali supaya nak utuhkan Kaabah. Yahudi tu main ni pasal lagi manusia. Tengok Rajab Sah. Rajab Sah Kaabah, Rajab Sah umum sah tu ada di tepi tu. Berapa ribu bilik ibu apa? Orang panggil kalau Ford duduk di situ, orang panggil di Sofwah. Pas situ ia ada hotel, situ ada hang, ada tempat jual makan, jual baju, jual jet. Ada kan tepi belah lek ni orang panggil hotel Hilton. Belah lek ni Darut Tauhid. Belah lek ni Jebsa. Pas Jebsa tu orang panggil wakaf bagi Al-Malik Abdul Aziz. Berapa ratus lapis? Yakni tinggi dia 100 lapis. Nah tak silap ingat orang panggil ha, beratus lapis. Lagi pula tinggi dia sekarang 905 mik ataupun 904 mik. Tinggi tu. Tinggi rumah lep belakang baca dia kecil hak akhir zaman ni. Lepas tu gapa dah jadi. Cuba dia mau tengok kot. Ha, tengok di pala dia tu. Boleh dia sebaik-baik tinggi tak? Boleh ya, boleh ya. Boleh kita nak baik mana, boleh hak sungguh. Boleh sungguh ya jadi rekod kot tu. Ya tak ada rekod sebab tanduk lemu itu. Cuba berhati tu. Parti di Jepsan. Siapa dia yang buat benda ni, duk fikir benda ni? Nak we timbulkan buat kata, wakaf bagi Malik Abdul Aziz, tinggi ya sekarang, 905 mik ataupun 4 mik gitu mu. Pah jarum Jepsan tak sama kecil dengan Arab sendiri. Kita tanya, ya asah tu muharrik dia tu bersamaan muharrik yang syu yang ni mahuah yang ni kabir ini salib kabir awas salib. Oh, ya kata kabir jiddan, ya kata kalau ni muharrik dia tu yang zi tahtal ar turun mari jatuh di bumi sama besar dengan ketobat darung duk atas tu hodok musing pas dia pakai ubat kan pakai api tak, dia tak ada pakai ubat ke apa, dia pakai niukhiyah ni kala. Lepas tu orang duk cara dia tu ada sore orang cara orang Malaysia duk cara. Dia tak nak pakai ubat, dia tak nak pakai api, dia pakai satu jenis pada benda-benda ni. Lepas tu jarum dia besar tu besar tak besar, sama besar kalau jatuh turun mari duk bawah, sama besar dengan khitobah. Sah. Lepas tu nak ayat kata pelang dia membuat lakon tu. Kalau rumah dia besar tu pergi balik, misalnya dia mau bang di bawah, kemudian jarum tu tu Jepsa tu dia akan tipu di atas Baitullah. Ha, apa tak? Tapi kita fikir tak salah kau ni, ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dah Baitullah ni dia mau buat plan si ada umur sah ni dia pun dah balik teh di atas Baitullah. Di bawah dia mau gali siap-siap dah. Nak we utuh Baitullah, nak kena Baitullah. Pak kita lah ni tak sakit ke apa? Dia perut dunia dok kocok, kita sini pun kocoklah. Senik dah lah ni, tak senik. Pak bangun ni, buka konsert swap di kawasan Ria, main konsert. Mangan jemik masalah nyamarinda nyanyi lagu yang hebat-hebat ya orang panggil gapo hiburan yang sangat-sangat besar ya Mekah ya tanah herak tanah re tanah mak dia panggil Abdul Halal di Mekah kawasan 7 kilo dia panggil Abdul Haram peherak tanah halal tanah re rumah kita ni nak cabut pang kayu tak apa
Kita nak tebal pang kayu pun tak ada kena bayar deh. Tak ada kena bayar seekor kambing. Nak cabut pang kayu, nak godel binatang, nak godel lembu, tak ada kena bayar deh. Tapi sebab apa di Mekah orang panggil kena bayar deh? Sebab tanah haram. Apa ardul haram? Yakni tanah yang cuci, tanah yang bersih, tak boleh nak buat benda-benda tak molek. Nak buat batu sutil tak boleh nah. Ada seorang tu pergi ke Mekah. Banyak cerita ke ngong ngatuk ke napa tengah-tengah tu duk buat duk zikir zikir saya nak aku tu kawe kawe dia lelaki kenapa zok molek dengan babo ke tu dak apa tak tahu. dia ni pergi Mekah. Dia pergi Mekah duk kawasan Mina tu dah duk kutip tokoh batu lah ni juara tokoh batu. Hei kerja duk Mina kutip tokoh batu 21 te boleh ribu-ribu sehari we. Kutip tokoh batu ya. Boleh dapat stik tik tokoh batu 21 T jual seriar 2 ya seriar 2 ya boleh 2 3 4 ribu sehari. Pas dia tu ya tak aku nak buat kelip batu kau hai rumah nyewa nyewa berangin dia nyewa cungak saya mana tau ni ya tak tanah hari. Tanah hari ni dilarangkan nak bunuh binatang boleh, nak hamak godekan kambing tak boleh, nak cabut pokok kayu tak boleh, nak tuik kayu-kayu yang ada di kawasan kau tak boleh. Tu panggil tanah haram, tanah suci. Padia ni nyap cungak kan, pek tokoh batu wak gelik tahu tu rumah. Wak gelik tokoh batu pun lebih ya. Kata aku marah lah kampung yang ujian tak turun. Ujian tak turun. Wak nak Mekah ya aku marah. Wak gelik tokoh batu. Patut email panggil orang kampung pakak semaya istisqa semaya minta ujian pun dah. Ujian tak turun juga. Tak turun. Ai ada silap kok mana orang kampung kita. Cuba tanya tak email kata eh pia ti ada pergi ke Mekah ambil barang Mekah kok gelik weh. Dia tu pun silap ingat dia ambil tokoh batu Mekah 3 butir kok gelik. Ambil tokoh batu di Mekah kok gelik 3 butir siapa di rumah riuh rendah siapa ujian tak turun. Hatta wei kita seh wak kelih tepat dia kelih hatta tokoh batu di Mekah kelih hatta orang panggil tanah haram tanah suci tak boleh kita nak buat benda-benda tak molek dalam tu nak tuik pokok kayu pun tak boleh nak godek binatang pun tak boleh nak buat perkara-perkara tak molek tak boleh nak ambil barang lah kawasan tu tak boleh. Pahala ni Baitullah di akhir zaman ni dah halalah ni nak duk kocok dah. Bahaya akhir zaman ni, masa fitnah ni, banyak tak? Ilama-ilama akhir zaman. Ilama-ilama sangkum di akhir zaman, sangkum nayyub pacuban. Orang panggil berkelah kabur. Berapa kata ilama mana ya? Nabi kata akhir zaman, mana tahu kata dekat-dekat kemat? Yang pertama manusia suka duduk dengan lalai. Suka duduk relax. Ha, cuba tengok dia. Cuba berapa tu baik pergi ke kedai jalan, apa tu baik ke kedai naga. Orang kita suka kedai relax tak? Suka pakai amizan untuk relax, kecek ke mari tu je. Relax. Suka relax. Bukan suka duduk sejen. Oh sejen tu tak tahu kerana panas punggung ni. Kerana gata situ gata. Bukan kelupa masa panas kepala ni. Ha. Suka relax. Ni Nabi kata, alamat akhir zaman ialah orang suka apa? Allahu wallahi. Walabu yakni orang suka bersegera bersuka orang panggil ibu-ibu re suka duk baik relax-relax suka cari tempat-tempat baik suka-suka lalai daripada Allah Taala. Cuba tengok diri lah ni orang panggil sangkum di akhir zaman atau masyarakat di akhir zaman ataupun sangkum dan yut pacuban ya suka lah ni cuba tengok diri Quran orang tengok dia lalai berapa orang buka Quran tengok sudah semai pak assalamualaikum assalamualaikum tik-tik-tik dia dah kata assalamualaikum assalamualaikum ikra ayat baca ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ada baca bismillahirrahmanirrahim ada dah lah ni semua dah sibuk dengan gani belaka paham gani dulu timur lama dah dah ni baru timur ya ni dalam 20 tahun lebih ingat tak siapa dia ingat timur masa ni telefon ni timur lebih kurang dalam 20 tahun ya ni telefon tangi masa ingat tak hak tu hak di Amerika hutuh tu hak tu lapis utuh tu tahun 2002 tahun tu lebih kurang timur telefon tangi ingatlah ni zaman ni benda-benda ni semua ni dalam ni juga beribu pintu syurga dalam ni juga beribu pintu neraka dan zaman ni ibu bapa di hari ni orang suka gapo suka lalai
lalai dengan Allah, kurang berzikir, kurang baca Quran. Ni orang panggil yuk semai-mai ataupun yuk di akhir zaman, masyarakat di akhir zaman. Yang kedua, kalau Nabi kata mu nak tengok alamat akhir zaman, orang suka mabuk, orang suka pening. Patu benda mabuk, benda pening jadi kebiasaan. Sungguh tak weh? Tak ketemu mohon ayo akak ayo akak tak apa akak eh. Patu mau tengok pula footing no pakak kat klub mau jual ketung ayo masyaallah aibnya. Tak ada lah ni. Ha patu kita nak widuin kita berkat. Pada motor kita tahu juga yang ambil air tu pergi makan, pahaya pening. Nak semaya tak boleh tidur sampai 3 hari. Kita jual dia. Kita tanggung nak dosa tu ya. Ha. Ha kita reda dengan benda tu. Patut kalau kita reda dengan benda tu, makna kita reda dengan maksiat, Tuhan kata dah, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mentolong-nolong di atas kebajikan dan di atas kebaikan. Jangan kamu tolong-nolong di atas kejahatan dan berdosa. Pani demo ni main kita tahu juga kata pemuda ni main, kita tu jual awi ke dia. Patut kita harapkan halal. Duit ke halal, haram ke halal? Ha, ni nak bahas. Patut ni, hak Nabi kata dah timbul dah dua. Orang suka dengan benda mabuk, patut benda mabuk jadi suhu biasa. Jadi biasa, jadi tamadak. Ni sangkum sekarang. Ini orang panggil sangkum nayut bacuban. Ataupun masyarakat di dalam akhir zaman, masyarakat di dalam berkelekabuk, benda mabuk kebiasa eh. Tak ada gapa masalah. Wasa tak ada berdosa. Hak jual tak ada wasa berdosa. Hak makan tak ada wasa berdosa. Tak ada tak wasa deraka betul eh. Dua. Yang ketiga. Ni, berarti akhir zaman. Masa ada 57 tahun dah. Kalau umur panjang boleh tengok Mahdi, kalau umur panjang boleh temu ngadaja, kalau umur panjang boleh temu binatang waktu kak mencah di dahi demo. 57 tahun ni kalau siapa dia umur panjang, orang tua kata dulu tu batah temok seperti sarang labuh jadi cekak-cekak tu. Bukit jadi rendah, tempat lemah jadi tinggi. Cekak-cekak dah. Batas pun saling labur. Dulu jabatan ni temok ni payah kot satu-satu. Lani kalau lah kedah tebuk, timbal tu tebuk, timbal tu tubik kot tu. Ni ilamat-ilamat kemah. Ilamat kemah mu yang satunya orang suka lalai, suka relax. Yang dua benda-benda Allah, benda haram ni jadi kebiasaan di akhir zaman. Manusia tak ada wasa kahari. Biasa ketung eh. Biasa ya. Tapi kalau dia mau tanya ketung ni diri aing dia najis ke tak najis, nak bahas haram tu je mana ibu apa? Amun oya. Nak kecek sikitlah wasa yo nak kecek nah. Belalah. Kalau wasa tu ada salah kasar sikit harap kemaah lah ibu apa. Tapi amun kena cicing kena royak we jadi nyata. Kalau tok guru tak royak ke para ulama tak royak, dia mau duk jadi kelai kabut, duk jadi gelai timbul, gelai timbul. Amun tolong cicing we nah. Bukan nak rata dia mau gitu ini, tapi kita nak kepada benda benar. Pastu dia mau mik babo mari ni pun nak royak benda benar ni. Okey. Kama dia dan ketung diri dan ketung ni semata-mata ketung daun ya tu bukan najih. Dia tak ada najih ni. Patut dia mau tanya diri ketung semata-mata diri ketung tu haram tak? Tak. Tak ada haram ni. Kalau dan ketung rebuh makan ubat wak orang dulu wak ubat kecil manis. Dan ketung. Orang dulu mik dan ketung ni wak ubat darah tinggi. Orang dulu rebuh air ketung saat ni tu buat ubat sakit orang. Tak? Asalnya diri air ketung dia tak ada najis. Sebab tu tidak haram. Tapi dikata air ketung saat tu dia haram sebab dia campur dengan air kok. Sebab dia campur dengan ubat-ubat yang lain, dia jadi pening, khatulah orang panggil, fahuwa haramun. Semata-mata diri ketung, dia tak haram. Diri dia tak ada najis. Sebab dia pukul haram, tak haram, sebab agak, sebab apa dia haram, dia najis. Dia najis tu orang panggil hukum haram. Dah, kalau dia semata-mata ketung, dia tak haram, tapi dia campur dengan benda-benda lain tu, dia haram. Lepas tu di hari ni masyarakat kita, lo ibu sangat deh, tengok kau jalan, tu katok, deh. Ha, semua tak ada siapa dia boleh kata apa dia hari ni. Patut buat kita semualah pakat fikir. Kita masalah hukum ni
Dan di segi kajian itu ya buka bebas dah, tapi kita di segi hukum Islam qira'ah tetap hari siapa kemah. Kerana apabila benda tu merusakkan akal kita, dia akan buat kepada kita hari siapa kemah. Sebab benda mau kecek dah dalam satu YouTube, kita kena jaga nikah. Wajib orang-orang Islam ni kena jaga nikah. Yang pertama kena jaga agama. Akhir zaman ni Nabi katanya orang yang jaga dia bawakan agama di akhir zaman supaya bawa bara api. Orang bawa agama di akhir zaman supaya bawa bara api. Kalau dia letak api itu apa, kalau dia pergi api kemah, dia menepuk tangi. Dah, kama ni wajib kita jagakan agama. Kama din yang ketiga Nabi royak kata di akhir zaman juga akan timbul ibunya buku zina. Ha ni cuba buat. Ti. Pagi tu tak lama dah. Tak lama dah kalau nak sedar tak usah sedar hangat. Bah baru ni pun gelepari dah. Nak pergi jalan apa susah. Mana tak ada cocok. Tengah-tengah tu takut pun tak mau pergi jalan sayang kita. Karena pun tak ada berjalan. Eh kawan tak cocok tak boleh. Kita boleh cocok tengah jalan. Jalan cocok dengan hal. Buat orang rumpak. Buat muka. Mah. Mah. Buat supaya dengan hujung. Mah. Mah. Apa hai. Ha. No ya tak susah cekak dah tak ada makan pada pun itu ni pada. Dah. Kama dia masalah orang panggil akhir zaman ni Nabi katanya masa fitnah ni ialah timbul zina jadi biasa. Le kampung, le bandar, dale kedai, dale tempat. Pahala ni dak jual tubuh ni dale Facebook, dale live. Di dale telefon lah ni anak-anak kita, anak-anak muda kita dak jual kadang-kadang harganya 3000 kok. Kadang-kadang jual tubuh harganya 4000 kok. Mak pak dak rumah dak tahu. Pak kalau hak dibakar, orang panggil nikah mutah. Perak nikah mutah. Ni nak yata zaman yang terakhir, abad yang terakhir, masyarakat di dalam berkelah kabur, masyarakat di dalam akhir zaman jual tubuh biasa weh. Jual telefon biar nak. Kadang-kadang pakai cuk pakai. Biasa tengoklah kau kan. Pakai baju takut pun ni duk cuk kau jatuh. Tino Melayu kita ya. Demo nak kau tubuh demo cuk lagi demo hantar telefon kawan nak. Tah kecek-kecek jumpa mana. Kalau demo pergi kedai tani kedai jurak taning tu. Gitu tah, isak yurak bro, bro saya. Kuat tina lagi, nak ambil anak. Nak ambil mana? Nak harga 3,000 kah? Nak harga 2,005 kah? Ataupun nak harga 1,000 kah? Kalau harga 500 kah, 300 kah? Harga tu ya best-best sikit. Ha, kalau harga 3,000 tu ya bunyi bah, bah, bah tu. Aja bunyi tu lah sikit bagai-bagai kau mahal ni deh. Kalau kau murah tu supaya pasti tu lah deh. Ya bunyi batu tu deh. Ya bunyi bat lah sikit. Pahamu nak bat anak? Isak yurak belah-belah. Tina mari tepi ya. Cecek dengan tuai kedai. Nak isak anak weh? Nak harga apa? Harga 3,000 kau, 2,500 kau, 500 kau, 300 kau. Pah tu siapa iya ni? Anak-anak kita. Warih-warih kita. Anak-anak dahara kita. Dia jadi lagu ni ni. Dalai jalan. Banyak benda. Dalai jalan akan makan majlis jalan kena menikah. Hak besing orang panggil cekuk ni. Berapa? Dalai setahun. 300 gul lebih weh. 400 gul lebih. Kadang-kadang perut besar tak ada poh. Lepas tu ada satu tu dah. Mana weh? Ni kita kecah sangat ni dah. Pak maaf lah kalau pergi setuh dia apa kita akan mikir. Ada satu tok pakai dua orang. Tok pakai dua orang dekat waktu ngor. Nak pergi semaya di motok bidai. Masuk nak semaya motok bidai saat ni tu. Bawa nak takbir dia. Tok bidai kawasan jalan. Tok pakai baik tok pakai mo ni ya gorek kan. Bawa baik gorek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nak masuk semaya. Minta mak-mak. Ama nak semaya mak-mak sikit eh. Boleh-boleh weh-weh. Masuk. Mok tu weh pun cuma lah. Umuh yak belum main. Yak belum naik. Umuh yak. Mok sendiri tu kaya. Aduh. Tak tukar mana dengan hatu weh. Buang boleh tu pakai nak takbir tu dah. Buang nak takbir Allah tu dah. Bunyi budak teriak. Wah. Buang takbir. Bunyi orang teriak. Wah. 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 Mata piling weh. Tok akhir nak takbir dah leh. Lari tu buat lewat rumah tu pergi maya rumah satu lagi.
Maya umur satu lagi tu dah. Tanya. Dia mau tepi tu. Dia kata makcik. Gana umur minta semaya umur makcik tu ni. Cuma yo. Suka hatu ke apa? Hatu apa? Hatu. Tak kandung ke apa tu. Eh tu apa cuma umur pun belum. Bama nak tak kebeta bumi seriak. Budak teriak. Oh dia kata weh. Umur tu umur nak kenal umur tok bidai. Tok bidai wahai tuwek pala budak. Tok bidai apabila anak Allah dalam jalan. Faduk ngaji kalau jalan. Ngaji teknik, ngaji panik. Ngaji jelung, ngaji mana ikut lah. Apabila nak berjatuh anak, mari di tok bidai ni. Tok bidai ni apabila orang nak jatuh anak lah. Dia mecah dah. Mecah. Sumpah kita orang pun besar mati wakil. Aduh, sedap. Tok bidai ni apabila orang pun besar nak jatuh anak mahiyah tu dah. Jelak ludah dia. Haa, adalah Tok Bidai mah kita macam ni. Lepas tu banyak anak-anak darah kita habis sing tak ada menikah. Anak luar nikah. Takut keluar rumah orang tua tengok perut besar tak ada berlaki. Lepas tu nak buat lagu mana tak sebi orang tua tu tahu. Bakal gip jatuh anak saat ni tu di kawasan dalam. Ni mah kecah sungguh ni. Bukan kecah bohong ni. Nah, tapi yang tak sebi orang Tok Bidai ni di mana-mana. Tapi di kawasan dalam. Sebab tiba apa beringat-beringat jangan berharap sangat anak-anak kita anak darah anak muda ni. Jaga-jaga tewe. Kau dah lepas pergi ke jalan tu, modok leh jalan. Patut dah lepas jalan tu ingat-ingat tiba apa ni. Kadang-kadang tu dah pakai kaki kelubung dah. Oh, labuhnya geliknya bujurnya dek. Kabar-kabar bocih kita nak kata anak ni. Dek. Ada satu baru ni tu. Leh majlis halal tu fikir hak buku tolong hak ni pun ramah ni buku nikah pesen cekok pesen gapo ni ramah patu buku mitak tolak ramah masalah tolak mitak tina mitak tolak mitak nak tera nak gapo orang panggil nak pasah ngatuk lelaki banyak bermasalah orang panggil ini orang panggil mujtama dan pula orang panggil masyarakat di akhir zaman ataupun fitnah yang berkelakabur di akhir zaman Nabi kata orang saat ni jadi biasa dengan berzina kerana dia orang yang berzina ni biasa patut orang berzina patut dalam kuliah yang ni hak ulama kata wajib jaga nasab wajib orang mukallaf macam kita semua kena jagakan keturunan kita. Kama dia orang tak jaga keturunan, keturunan dia akan punah 7 lapis. Orang mana yang gib zina, keturunan dia punah, anak dia akan jatuh zina, cucu dia akan jatuh zina, cicit dia akan jatuh zina, cocok dia akan jatuh zina, dia akan punah jadi 7 lapis benih dia. Patu orang hak zina ni darah dia tak ada. Anak dia tak sangi kata jadi hafizul Quran. Anak ia tak sangi kata nak jadi alim ulama. Anak ia tak sangi kata nak jadi ta'imin. Dalam dia tak ada. Benihlah diri ia nak jalan ni. Tak ada. Ibu apa? Kalau kita nawi anak-anak cucu kita jadi hafizul Quran. Kalau jatuh. Kalau dia nak jadi hafizah. Orang hafal Quran. Kalau jatuh nak jadi alim. Kalau dia nak jadi alimah. Jaga benih kita mula. Jangan jatuh zina. Akhir zaman ni zina biasa lah kadang-kadang tamadam lah kadang-kadang biasa benda ni tapi akhirat esok nanti kadang-kadang malaikat tanya Tuhan kata malaikat malaikat mungkin cabut email kan ketika dia duduk zina tu taklah titah malaikat malaikat mungkin buat zina email ya ustaz orang duduk zina ni atau hina tak hina dia Allah titah pada malaikat suwe email ya sekejap. Kerana cuma keji. Hak Tuhan kata, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguh berzina ini sangat-sangat hudunya kalau kue. Sangat-sangat hudunya keadaan. Lagi pula jalan dia sangat-sangat jahat. Sebab tu apabila seorang jatuh berzina, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat cabut ini yang tika yang berzina. Apabila dia sudah zina, Tuhan subuh klik mula. Tu hak dunia. Patu Allah Taala tak, hey, malaikat, mulikum orang zina. Mulikum mik di bombing ni, mik di bombing ni nak cara hazina.
Meh di bumi ni pusing dia, pusing-pusing likung dia, sapa kepada langit yang tujuh, malaikat wak dinding. Orang ni apabila ia jatuh zina, rezeki ia payah. Sebab malaikat dinding hempik. Jalan rezeki meh daripada bumi hanga sapa langit yang ketujuh. Sebab tu kata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuhan sangat-sangat marah orang berzina, sangat dia mempunahkan nasab dia. Maka nasab ini daripada kuliah yang ni wajib kita kena jaga. Patut orang berzina dia punah benih dia sampai 7 lapisan, patut rezeki dia akan payah di muka bumi ini. Tu dia tadi. Patut orang rajin zina umur dia tak panjang. Hai bapa. Sebab tu orang mak saleh sendiri kaji. Buat doktor-doktor dunia sendiri kaji. Lepas tu doktor Islam, pakar-pakar dari Islam pun kaji. Orang mana wahi wak maksiat, orang mana wahi berzina, ini salah satu daripada orang pemuda ini umur yang tak panjang. Hak dino umur tak panjang, hak jatuh umur tak panjang. Lepas tu cara nak wik kita umur panjang, salah satu hadis Nabi saja, berkahwin ketika muda-muda dan orang tino berkahwin ketika darah. Hak jatuh ketika anak tuna. Lepas tu berkahwin ketika muda. Lepas tu orang panggil banyak silaturahim. Orang di umur panjang. Tiga. Ni, nak jatuh ke zaman ni. Orang panggil sangkum na yuk pajuban. Ataupun masyarakat di akhir zaman. Yang pertama banyak orang lara lalai. Hanyut daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua banyaknya suka benar-benar mabuk, benar-benar penting. Yang ketiga orang suka berzina. Lepas tu, setengah daripada alamat-alamat akhir zaman, orang panggil gabar dia lagi. Ialah orang suka gabar dia. Yakni anak orang panggil boleh telunjuk kepadamu. Orang panggil anak jadi murabbi bagi anak. Perak anak. Jadi anak saat ni boleh telunjuk kepadamu. Mok kena jadi anak dia. Makna asal dia tu anak bagi mok. Tapi orang panggil dia zaman ilamat dekat-dekat nak kemat macam lelah ni akhir zaman ini anak boleh tunjuk ke mak wak ni mak. Ha, tengok ni banyak anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa dan anak tu tunjuk mak tu jadi hamba dia. Lelah ni benih dengan mak benih anak ngapa anak nak ke mana kena tu anak. Lepas tu anak dia ke nak mana? Dia nak pada saya ke saya. Dia lebih saya lagi dengan pokok. Pasal ni, mak ngapa jadi hamba bagi anak. Ini alamat-alamat akhir zaman. Tanda-tanda dekat-dekat nak kemat. Anak sebagai jadi tuk ngulu. Pak dengan mak jadi hamba bagi anak. Ni orang panggil alamat yang terakhir sekali. Nak kan. Pasal ni, aku dah. Berlaku dah, timur dah, jadi dah, hasil dah, boleh tengok dah di kalangan-kalangan kita, di tiga kawasan kita ni. Tiga-tiga wilayah boleh tengok dah. Padahal mari pun lagu tu kau dah teriak anak tu ni, macam-macam. Anak tak reti, anak kerang peluk, anak degil, anak tak dengar kata. Kau baru ni anak yang makin banyak, baru-baru anak-anak kita makin banyak. Satu kata kau anak makin banyak weh. Faham tak kakak pera lahan? Oh tak agak apa-apa budak-budak tak pola ni kan yang makan. Kadang-kadang duit mi tak boleh kelipan yang ngetek. Nak beli kedah tau. Duduk kedah mi, duduk kedah. Makan banyak. Mari bapak buat tawa ki. Bapak pun tak panah nak buat tawa anak dia mau makan banyak ni. Ada juga weh satu menyakit makan banyak ni mak pok serabut juga. Haa ni macam-macam tempat ada berlaku kita ni akhir zaman ni. Lepas tu orang panggil so lagi. Alamat-alamat di akhir zaman ni apa dia ibu apa? Eh? Alamat di akhir zaman satu laginya. Anak jadi tuk ngulu bagi mak, bagi ayah. Ayah dan mak jadi hamba dia. Dan pula alamat-alamat di akhir zaman lagi. Ialah apa lagi? Ialah setengah daripadanya. Orang Arab Badawi akan masuk le bandar. Orang-orang di kampung Arab Badawi tu jadi duduk di bandar. Wah umur tinggi-tinggi. Lepas tu orang le bandar lari tu baik luar. Tengoklah ni. Ni akhir zaman lah korang ni.
Eh, dulu orang Arab Badawi, orang Arab darat tu duduk kampung, duduk pada pasir Perak kami. Tapi fok-fok ni lah ni hidup bandar habis dah tengok tu. Wah, umur tinggi-tinggi lah ni tengok di Mekah. Wapa puluh lapis. Di Imarok, wapa puluh lapis. Beratul lapis duduk tewas tinggi. Ni ilamat tanda-tanda akhir zaman. Kamu dia? Banyaklah alamat-alamat akhir zaman. Satu setengah daripadanya, ni di akhir-akhir ni nak timur Imam Mahdi. Ni tak ada timur lagi, tapi setengah mengaku dah Imam Mahdi, tapi bukan lagi. Di akhir zaman ni, tengok lagi, 57 tahun lagi. 57 tahun lagi, Nabi katanya, akan timurkan Mahdi. Mahdi ni apabila di sejarah, Tok Khatib nak baca ketubah, mutah. Sore Tok Khatib nak mula-mula baca ketubah, baca-baca ketubah, mutah, mati. Naik pula orang yang kedua. Baca-baca ketubah, mutah, mati. Dan naik yang ketiga daripada Tok Khatib baca ketubah, tak mati. Apabila tak mati ni siapa dia? Ialah orang ni dikatakan Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi apabila ia timur nak barukan umat Islam. Masyarakat kita sekarang ni dikatakan berkelai kabut sangat. Bekelai kabut sangat kita wajak sana. Pucuknya satunya Baitillah duk kocok. Awal-awal rumah dibina tamu kabaming ialah dikatakan Baitullah. Ini di segi akidah, akidah etika bagi orang-orang Islam. Dan akidah bagi orang-orang kufar, dak ia kata bukan Baitillah, ialah kena pada Faris. Supaya hari kita mana di Jermen, Jermen, Jermen orang agama lain atau rumah terpocok yang buat mula-mula di dalam dunia ialah Faris. Betul tak? Ada yang lagi ramah supongan dah. Tiapi dah. Hak tinggi dah. Hak tu akidah pergengi bagi orang kafir. Hak tu lah orang panggil benda terpocok, benda yang terbina awal-awal dalam dunia. Kamu ni eh, apabila masalahnya dah. Kita kata di hari ini, kita duduk di akbat yang terakhir. Nabi kata khairul quruni karni summa yalunahum summa yalunahum. Kamu ni di akhir zaman ni banyak dah kita boleh tengok dah berkelai kabut banyak dah. Patu hak ya Allah Subhanahu wa taala wayak ke nabi, nabi pun cerita mari kata akhir zaman gapo nak berlaku, nak berlaku. Kita boleh tengok berlaku dah. 57 tahun lagi Imam Mahdi pun akan timur. Pak Imam Mahdi pun beliau timur, dia kata mucak. Ya suri tengok kita tak mucak. Yang dia pada putus pala. Dia kata mengucap kul la ilaha illallah. Kalau dia kata kul la ilaha illallah, kita kata nak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal ini orang ni apabila Imam Mahdi dia naik mula-mula dia tanya mugan ni, dia tak tanya kata kebun dia mu apa rah umahmu apa tip itu mengzak ni anak apa ke, dia tak tanya. Apabila Imam Mahdi dia mari kepada Syarqil Awsat, dia mari pada timur tengah, dia kata kul la ilaha illallah, mung kata la ilaha illallah, kita tak saya kata dia ambil pedang piah pucuh kalau patung tekak putus darah yak macam yak mengalir. Dia tak tanya hei umahmu apa lapik kebun dia apa atas rata ni boleh puas juta. Dia tak tanya. Akhir zaman Imam Mahdi yang main lagu ni, apabila dia turun mari, turun mari, turun mari, dia ajar dakwah habis dah kawasan Syarqil Awsat, turun mari ke rumah kita ni, siapa dia tak kata la ilaha illallah, dia patung tekak. Dia patung tekak sampai habis. Semua orang saat itu takut dia, maka beriman kepada orang tak kata la ilaha illallah, orang tu dipatungkan tekak. Kata kau dikerak, kata kau Islam. Kamu di apabila ketika Imam Mahdi naik ni, nah dah Imam Mahdi naik ni abad terakhir nak dah zami akhir dunia pun sayup nak dah sayup sangat-sangat dah dunia ni. Pahala ni dunia dah lagu tu dah ni bokok tujuh dah. Tengok orang turut jalan bokok tujuh, pahala dengan kaki sama tinggi dah kan. Pahala ni dunia dah lah ni dah ni. Pahala tua duduk sakit lutut dah. Dia nak segar pun orang muda tak boleh jadi. Nak main bola tak boleh jadi dia. Lah ni dunia pokok mana ya? Pokok tujuh tu. Pah dunia lah ni dia nak kata jadi senih. Tengok baru ni nyeboh yang marah lah kan.
Orang panggil boh musing apa? Salah musing. Pian marah lak 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 ni nyegi boh weh. Kok munduk api licing? Malaysia api licing. Kawasan mana? Kawasan kita tak kuantang api licing. Nak tak boh musing marah. Orang panggil ni pelak nyanyuknya dunia akhirnya. Pah 57 tahun lagi Imam Mahdi akan naik, ia akan tanya la ilaha illallah. Siapa dia tak kata la ilaha illallah, ia patung tekak bunuh orang ni. Ni orang panggil masyarakat di akhir zaman banyak berkelakabut. Lepas tu setengah daripada ilama hak Nabi royak lagi, akhir zaman ini ialah orang tina kurang malu. Orang tina kurang malu. Lah ni kita-kita malu kok orang tina ada-ada lah. Kadang-kadang Tino beli data bodoh kan ni. Yang nak jadi Pak India. India, orang Tino kena beli data, kena belanja data. Bukan orang data pergi minta Tino, orang Tino meminta orang data India. Sebab rakyat dia dekat beribu juta, ramai Tino, Tino kena macam data, belanja data. Kita rasa apa itu? Haa, deh. Ni nak kata, orang Tino kurang malu. Lepas tu orang tua kita ibarat apabila perempuan kurang malu, suka gula tidak masuk garis. Gula dia tak masuk garis ni, dia sedap-sedap. Jawab kata tak ada lembu. Pahal Nabi sebut kata akhir zaman, salah satu daripada ilamat kata nak kemah, ialah dikatakan perempuan kurang malu dan orang lelaki kurang beradab. Kurang beradab. Lepas tu tiga Imam Mahdi tunggu mari 40 tahun dah. Amin. Amin semula. Masa supaya ketika Nabi SAW berada berwujud di kota Al-Madinatul Munawarah, dunia tak amin. Lepas tu apabila teramin, Imam Mahdi yang pergi di kawasan Palestin, di kawasan Baitul Maqdis, Yalikum, Yawak Pagar. Perhatian ni, nah. Ini kita cerita hak tika-tika nak berlaku sikit lagi. Pasal ni duk berlaku dah ni. Lepas tu kena beringat-beringat berapa dah. Rumah kita tu kena banyak baca Quran. Lepas rumah kita kena banyak selawat kan Nabi. Lepas tu belum kita nak tidur, kita nak hidup pak karai berapa. Meroyak dah semalam. Nabi pesan pada Siti Aisyah, hey Aisyah mudangnya tidur Aisyah. La tanami hatta ta'mala bi arba'ati asya'. Belum sama tarah mau nak sudah majlis ni. Nabi pesan pada Siti Aisyah, hey Aisyah mudangnya tidur sebelum daripada mau beramal empat perkara. Ni Nabi pesan, hey ya Aisyah tu, hey Aisyah, la tanami. Janganlah engkau tidur hatta ta'mala bi arba'ati asya'. Malaikat hengok engkau beramal empat perkara. Gapo empat perkara? Yang pertama angka beramal, yakni beramal bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Mukhatam Quran dulu. Belum pada nak tidur mukhatam Quran dulu. Gapo khatam Quran? Baca Quran 37. Hai bukan baca Quran 37 kita tak kuasa. Yakni kita baca Quran tu bermakna baca qul hu 3 kali. Bama dia belum pada kita nak tidur baca qul hu 3 kali. Ini arti kata kita khotam Quran sekali. Ini Nabi pesan sangat-sangat pada Siti Aisyah, mu jangan tidur belum pada mu khotam Quran. Takut mati dah tak baca Quran tu ya. Anak-anak darah semua, pemuda-pemudi semua. Deh, kita jadi pemuda bangsa, tian negara, maka kita lah pakak-pakak fikir, pakak-pakak pikulah agama di kampung-kampung ekang ini. Kalau buat kita tak pikul, buat kita tak bimbing, anak cucu kita nak jadi lahana sekali lagi. Lah ni teruk dah suasana teruk nah, telefon nah, gambar kelangnya tak banyak macam-macam dah. Teruk dah. Budak sikit-sikit nak jadi. Lepas budak lelah ni kadang-kadang ada pergi ke rumah tu, kecil tak mana. Wah anak ibu pergi kerja pagi. Klik mari tak ada cara nak. Wih telefon. Anak tu tengok telefon. Umur 3-4 tahun tengok telefon. Tengok telefon. Tak pandai anak kecil. Kecil Cina. Hayalah kecil. Faham ni. Tak mana. Wah anak ibu tak ada nak kecil dengan anak. Wih telefon straight pagi. Pagelak pagi. Pah nak pergi apa? Apa tolong doa. Oh, kalau berkat apa? Nak kau nak berkat ke apa? Puh. Mari telefon yang pagi siapa gelak-gelak siapa malam-malam apa pagi. Pah nak dengar hak ni seumur nak dengar telefon ni. Umur 2-3-4 tahun nak kecek tak panah lagi. Umur 4-5 tahun nak kecek tak erti lagi. Sebab apa? Duk telefon pagi siapa gelak pagi pagi. Duk ajar telefon, duk ajar dia. Telefon jadi guru dia. Telefon jadi kru macam-macam dia. Ni kena pakat fikir ni sebab duk pergi belakang. Sebab tu apa nak royak. Papa-papa tak kena luruk di lidah dia. Luruk di lidah. Pang mek-mek. Mek beli telefon kau mahal. Gila ikut cucu dia.
beli handphone lu with dia. Lepas tu Nabi pesan pada Aisyah, jangan tidur sebelum pada mu khatam Quran, dan pula mu sebelum mu nak tidur tu mu widadi para-para Nabi sebelum pada aku dan aku sendiri ni, ialah jadi syafaat bagi kamu di hari akhirat. Lagu mana weh? Kita nak tidur, Nabi kata mu nak jadi para Nabi semua syafaat bagi kamu, yakni kena selawat di atas ku ya Aisyah, mu kena selawat di atas para-para Nabi yang telah lalu. Belum nak tidur, baca qul hulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu apa? Lepas tu qul hulu ni hak tua-tua dah. Umur ni puluh tujuh puluh. Dah. Kalau kita ni puluh tujuh puluh, lepas tu hak muda bukan tak mati nah. Tengok rohnya. Yang mari jadi tertik molek. Mari hak muda dulu. Lepas tu yang mari hak panjang putih, lepas tu yang mari hak muda, lepas tu hak otak, hak tua, lepas tu hak khotam. Tapi yang klik yang tak tertik, yang tak ada jadi tertik, tak ada jadi nama. Kadang-kadang hak putih, puluh. Kadang-kadang hak muda, puluh. Kadang-kadang hak tua, puluh. Lepas kita lah ni mari pak dengan mak dulu, lepas tu mari anak. Kadang-kadang mari cek dah, mula-mula mari cek, mari pak dengan mari anak, anak kakak pertama, kakak dua. Hak belah lima hari yang mari tertik, yang mari jadi telatu. Tapi sebelah balik gelik tak telatu. Kadang-kadang pok ngamuk tak mati, anak mati dah weh. Okay. Mari tertik. Pok ngamuk mari. Lepas tu anak hak sulung, anak adik. Ha jadi tertik. Tapi sebelah balik-balik dia tak tertik. Kadang-kadang anak dah mati dulu pada pok ngamuk lagi. Kemudian ayah-ayah dan ibu dan saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dah kita nak tidur, baca qulhu tiga kali, kita khatam Quran dah sekali. Pahala dia menepati kita khatam Quran sekali. Nabi kata la tanami ya Aisyah, jangan engkau tidur Aisyah, malaikat engkau tu beramal dan engkau khatam Quran, yang ni baca qulhu tiga kali. Lepas tu bagi orang tua-tua dan muda dah. Baca qulhu ni wak untuk diri. Untuk diri ana baca qulhu cukup tujuh laksa. Di dalam kitab kata tujuh laksa. Apa tujuh laksa? Satu laksa 10 ribu, dua laksa 20 ribu, tiga laksa 30 ribu, empat laksa. Bukan laksa panjang macam dengan ular tu ni. Nama dia pahal laksa. Tahu laksa nak? Hai, gula bapik ke? Gula bapik, gula ikat dah. Laksa sini ni makna tu baca setiap laksa 10 ribu, dua laksa 20, tiga laksa 30, empat laksa 40, tujuh laksa 70 ribu. Baca tujuh laksa ni tak sah hadiah dia mah. Ni nak royak ibu apa, hak tua-tua, hak muda pun boleh buat belah-belah. Ni amalan nak wui kepada ekeng malam ni. Orang ekeng tak ada tanya usaha buat orang ekeng ni. Ni nak wui amalan orang ekeng malam ni, kalau wasa itu kita cari wasebah lalu dah. Esok akan lalu dah. Bubuk kata email wasebah saja. Nah. Baca kuluru 100, buat cukup 100 itu rak wui. Prak dah 100 gini weh. Esok pula 200 ataupun 200 lebih. Ha prak weh, 200. Prak 300, sehari boleh 100, boleh 1000 ikut. We cukup 70,000. Honing aku nak buat pakai itu untuk fida, untuk penembuh diri aku daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu cerita. Satu cerita daripada orang muda. Daripada rajulun syabun, orang muda. Satu hari ia panggilkan orang-orang mari baca qulhu wa tahlim dia. Ni hak sungguh dalam cerita dalam kita. Supaya kita panggil malam Jumaat orang baca qulhu. Wah lagulah nasib ni, gula tak kira darat kan ikutlah. Panggil dia mau baca qulhu. Ah panggil tu imam buat masjid, masya tagi mai rumah belaka ni. Ah kita nak buat qulhu sikit banyak. Orang muda ni dah panggil orang mari rumah dia baca qulhu untuk mak dia yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Maka teh tu guru tua sore ada dalam tu. Mari baca. Ba sambil-sambil le nak baca qulhu tu dia. Allah Subhanahu wa taala buka hijab kepada Rasulun Syam. Orang muda ni nampak rupa mak malaikat wahdi ke neraka. Ha dengar boleh.
Jadi orang muda Tuhan bukakan hijab, bukakan kasyah, malaikat ambil mak dia ni duk hunga bawa-bawa gi nak lepas dalam dengan kau. Nak masuk dalam dengan kau. Orang muda ni tengok dia membuat lagu tu, malaikat ambil kan mak dia, wagi kepada dengan kau, dia pun mengatak, dia pun teriak sampai selok. Sampai jadi pingsan. Ni wayak buku kulhu ni dengan molek ibu apa, saudara-saudari, hadirin hadirat, orang muda ni dah lah. Dia teriak kan apa? Dia tengok mak dia malaikat pergi ke dengan aku, dia teriak. Dia sampai selok. Demo pun kat gelebah lah. Pecik orang gelebah. Kalau mau kita tahu, pecik serimani pih lagi. Nak hingga selok. Ha, tu nak gelebah itu ni. Khabar dia. Sedar dia. Daripada pingsan dia. Daripada selok dia. Khabar. Ada tua-tua sore duduk tepi dia daripada al-ulama ataupun minal al-alim, al-syeikh, al-kabir, al-sufiyu. Daripada tok syekh yang besar. Lagi pula dia daripada orang alim tasawuf. Dia orang sahih pada dunia. Pasal tanya orang. Weh, kat mana orang ni? Aku tengok mu pelat, mu teriak, tika duk baca kulubu tu. Lepas tu mu selok, mu jadi pingsan, kok mana weh? Oh, ya kata ya syekh, ya kata saat ni, ketika tu syekh duk baca kulubu, lepas tu kok kita ni duk baca kulubu, malaikat tu hai buka kasyah pada aku. Aku tengok malaikat ambil mu'ku ni, wadi kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Aku pun teriak lah. Sebab aku saat itu berasa ke apa? Berasa bimbang. Batu pun berasa nyanyi ke mu'ku. Dah, aku pun teriak. Aku menangkut selok. Sebab aku bimbang. Dan aku sayang. Dan aku jawab, takut mu'ku jatuh neraka. Nyanyulah ke mu'ku. Lepas tu syekh kata, oh, begitu yang mudah. Ah, gitu masalahnya. Boleh muntah selok, muntah riak, menangis. Ya gitu, ya syekh, ya tuan guru. Ah, dia tak gini. Mokmu nama apa? Mokmu tu nama gapo? Mokmu nama gapo ya syekh? Hei orang muda. Ya tu mokmu nama Siti Fatimah. Sekian gitu. Sianum bisian. Ah, tak apa. Syekh tu kata, aku ada baca kuluhu, aku tak ada hadiah ke orang lagi. 7 laksa. Yakni 70,000 pala patihah ni, pala kuluhu ni, aku tak ada hadiah siapa. Aku buat untuk diriku. Tapi tak apalah, aku nak hadiah kepada mu'mu. Aku nak hadiah kepada mu'mu. Kamu dia tu syekh saat ni tu pun dah baca kuluhu dia saat ni, dia kata aku hadiah kepada Sianung bin Sianung dah. Apabila nak yak kata dengan sebab berkat Fatihah, dengan pahala Fatihah, apabila tok syekh saat ni tu hadiah kepada mak dia, maka lepas pada tu daripada malaikat hak tu hadah, hak tu bukakan mata hati bagi seorang laki-laki, hak mak dia tu malaikat pergi ke dengan kau. Lepas tu selalu dah lepas daripada nah proses ni hadiah pada perut, Allah Ta'ala buka selalu hati dan pula laki-laki yang muda ni nampak paling selalu dah mak ia hak malaikat pergi ke dengan kau, paling selalu dah pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang menawayat. Di hari ini, baca kuluhu cukup masing-masing untuk diri 70,000. Jangan hadiah kepada orang yang lain. Wah, untuk kita duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ha, baca Fatihah, baca puluh, we cukup 7 laksa, 70,000 buat amal untuk kita. Tadi amal nak pesan pada malam ni kepada orang ikan. Patut orang beriman dengan Allah, pada lebih-lebih lagi di akhir zaman, timurkan sekara, palpah pada daging dah. Imam Mahdi timur, patut likungkan Baitul Maqdis, lepas likung Baitul Maqdis, yang di tahun dah lepas pada ni, Dajjal nak timur. Dajjal nak timur. Pada Dajjal mata sutih, mata buta. Sebab apa Dajjal mata buta? Sebab apa Dajjal mata buta sebutih mari pak mata putih sebuta? Buta sebutih. Kerana satu ketika Dajjal, Ad-Dajjal, Nabi Idris duk jahat. Duk jahat gung. Nabi Idris. Nabi Idris lah ni, dia tak ada mati lagi duk di atas langit. Dia tak ada mati lagi, dia duk di atas langit. Kerana dia ketika dia duk jahat. Nabi Idris duk jahat.
Dajjal saat itu mari jumpa dengan Nabi Idris. Dia kata, Idris, hei, dia kata mulut uyak kata Tuhan ni kuasa. Pas Tuhan kuasa ni, aku nak tanya Musa, ni dunia, ni kita kata, dan sebesar dunia ni, haruskah bagi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kuasa dan nama dunia ni boh dari kulit telur? Dia tanya, tak ada kamu. Kamu telur ada sana, cuba kita fikir telur ada sana. No. Pas tengok Dajjal nak main dengan Nabi Idris. Ya tak Idris, aku nak tanya kamu sikit eh. Munduk oyak kata Tuhan ni kuasa. Wak ka langit, wak ka bumi, wak tu, wak ni, wak angin. 4,000 wak api. Tapi aku nak tanya musiki, Allah Ta'ala boleh ke tak ambil dunia boleh telah? Nabi dia pun senyap, jahat dung dung jahat lagi. Ah, deh, tak heran ni boleh. Dia esok Dajjal ni tanya wadah weh, Idris, adakah boleh ke tak kata Tuhan tu kuasa? Boleh ke tak Tuhan besarkan kulit telah, lepas tu peraluhkan masalah dunia? Boleh ke tak? Dia senyap eh. Tengok Dajjal nomai, jangan nak tipu buat itah kiri back tu dah. Haa deh. Buat esok, Idris rasa gerai. Duk gerai dah tapi tak buat apa. Duk sobar lagi. Esok tanya pula, Idris, adakah mengoyak tak Tuhan kuasa tak kuasa? Adakah Allah Ta'ala ambil dunia boleh kulit keluar boleh? Boleh. Mek jauh, mek jauh, kuat tadi mata. Hmm. Boleh. Kuat tadi mata. Dajjal pun, dakwah yak merah, lari cepu. Haa, tu boleh dah? Boleh dah. Boleh dah aku gini. Dia kata, ha buku tu Dajjal bantah-bantah sebelah tu. Siapa ambil daripada hari tu, Dajjal lari daripada Idris, buku Idris cocok mata di mata buta, lalu dia duduk di patak laut. Tuhan letak Dajjal duduk patak laut dia ni. Patak laut bukan kawasan mau kita. Patak laut yang ada di kawasan Faris. Nu kawasan atas. Kawasan ku ire kono. Karena satu hari suara dia timbul tubik moyak dah. Dia tubiknya oh waktu tadi. Bunyi tepi itu bergepar di kawasan Faris, bunyi oh mari kepada patak laut weh. Kemudian suara ini semua diiktifak dan diijmak dan disepulak suara oleh ulama Islam kata, inilah mu nak tahu kata suara Dajjal. Dajjal duk berkukuk duk bersuara, dia kata dia nak naik tak lama dah. Dunia ni abad yang ke-15 ni, umur dia ada lagi 57 tahun. 57 tahun ni apa nak berlaku? Ringat-ringat. Sangkum di akhir zaman, sangkum neyuk pacuban, ataupun masyarakat di dalam berkelakabu, masyarakat di dalam fitnah, masyarakat di akhir zaman yang akan bertepuh dan akan bertemu berbagai-bagai, bermacam-macam dengan Imam Mahdi, lagi pula dengan Dajjal. Kamu dia Dajjal tu besar ni? Oh besar, mata seputih, bala ia tu berwarna dah. Tua tinggi tu lebih daripada 60 hasta. Tubuh lebar dia lebih pada 14 hasta. Kata ulama, udah dia hemah dia besar-besar. Dajjal besar. Pahisa yang Allah Ta'ala wih ke Dajjal, api dia boleh mampuh. Air masing dia boleh tawar. Air tawar dia boleh masing. Orang yang kerap kepala putus dia boleh ubah hidup semula. Ni Dajjal, kekuatan yang Allah Ta'ala nak wih ke Dajjal pada akhir zaman untuk tipukan umat-umat, untuk tipukan hamba-hamba Allah yang ada di akhir zaman lagi ke datang. Tuhan wih setara tu Dajjal. Kak tekak, mana aku Tuhan mu tak? Ya kalau tak bisa, sepakitkan Dajjal. Sebab Tuhan kau guria pun bisa, Nabi Isa alaihissalam. Sebab apa? Di akhir zaman Tuhan akan buat turunkan Nabi Isa. Kerana Dajjal ni bisa. Dajjal bisa tak bisa Tuhan wih kekuatan dia? Ya siapa kata dia ngaku dia jadi Tuhan? Mengaku jadi Tuhan tak? Tengok ni. Oh ya wak ngaloti piku ngai. Lepas tu mau tengok. Ku Tuhan tak Tuhan. Ha mari orang ni. Aku pacu tukar. Piong. Pacu tukar dengan pisah. Putuh. Pala cabut yak golek-golek darah yak macam. Ha pala mari. Kumpung. Kumpung mula. Hidup mula weh. Ha kamu tak ngaku dia gitu eh? Nak ayat kata tertipu di akhir zaman kepada umat-umat Islam dan umat-umat yang dikata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat inilah yang paling takut sekali kalau kita duduk tak kena dengan cara Islam, kalau kita duduk tak cara tak kena dengan cara Quran, tak duduk dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang paling bimbang lagi. Hei ibu bapa, lah ni ulama dah ada lagi.
Pas satu hari orang panggil satu ketika, ya mari angin kera jatuh pangkayu. Ingat tak? Kera ni kalau pergi kocok tak jatuh pangkayu lah. Cuba kocok ingat. Kocok boleh luar. Tak jatuh kera ni. Jok gajak si. Kera. Berau. Kalau kita pergi kocok cenong dia. Dia kocokkan ke apa tanggung dia. Bang. Jok pergi ke mahkam. Cuba angin helim hari. Bagaimana? Lepas tu di akhir zaman, Allah subhanahu wa ta'ala akan hatta angin yahlu mari masuk dalam hati-hati ulama. Ini Allah ta'ala nak kawakkan ulama-ulama, nak mengambilkan ulama, bukan Tuhan cabut ilmu dalam dada ulama, yakni Tuhan mematikan ulama soleh-soleh. Sebab tu kata pepatahnya, nah, orang panggil mampu berita gelap rumah. Mati ulama sesak manusia. Okay? Mampu berita, mati berita gelaplah rumah tu. Mati ulama di kawasan tu sesaklah manusia di situ. Lepas tu di akhir zaman lagi kadatil saat itu, ulama yang akan mati dengan sebab angin yang hantu mari masuk ke dalam hati. Ini ke siapa? Ini akan siapa? Patu kita yang duduk di abad yang terakhir 57 tahun lagi ni, gapo nak timo? Beringat-beringat, jaga-jaga, duduk nak amal lewi banyak, duduk wa amal wi banyak, insya-Allah kita boleh terjaga. Jaga mula-mula sekali hidayah kita, anak kita, isteri kita, cucu kita, wali-wali kita, orang dalam hidayah kita, kita jaga wi molek. Jaga dengan doa, jaga dengan wita ya, anak kita jaga wita ribiah molek. Wi ugamo wi banyak, ibu apa? Wi Quran. Hatta ngaji Quran. Pas nak gapo? Cuba ibu apa tengok sini. Hak makan gaji boleh hadir timi kita rak ni. Tika kami urun ni kan. Hak makan gaji 10,000 kita nak timi terawih sebab sejik namanya tak leh. Piah tak timi kita. Hak makan gaji 13,000. Hak makan gaji 20,000. Hak dah jadi timi bagi kita lah rumah. Nak mari maya sejik tak leh. Takut sebab memang kata sejik. Patut biar jadi timi kita rumah. Fok-fok tak pakai dengan gaji ponok ni jadi timi. Kau dah ngaji Hafiz ni jadi terima. Lepas tu kita tak sehatan dengan anak kita beramah. Ni tu hari kita nak mikir dah. Kalau kita tak mikir lagi teruk lah kita. Abad yang terakhir ada 57 tahun lagi. Nabi tak ada kata korong yang ke-6 belah. Nabi kata korong yang ke-15. Tak ada dah korong lain belah. Lepas tu apa nak timur? Timur dah tempat kita nak semaya ma'ak pun tak boleh. Nak semaya raya pun tak boleh. Dulu kita tak nampak. Dia kata nanti, nak orang tua kata dulu. Nantilah sejik tak boleh semaya. Nantilah ponok kena katu. Nantilah sekolah kena katu. Kita tak drama. Apabila kehata kawik mari, kolah kena katu. Masjid kena katu. Tempat belajar kena katu. Tempat afiq kena katu. Ini Allah Ta'ala nak ujikan umat-umat dia ke zaman. Kalau umat dia tak mikir lagi, lah, terus. Tak ada masa, tak ada ketika, tak ada majal, tak ada peluanglah bagi kita tak fikir dengan benar-benar semua. Hattalah anak kita ngaji agama ibani buat apa? Tak rugi ni. Amor ni tak ada makan gaji buat apa? Amor ni ibu apa mata ngaji ponok lah. Pasal amor dia nak ngaji ponok. Amor sama sekian pokok tu nah. Kawasan mama tu banyak ponok. Anak tu ramah, amor nak tunggu. Di kawasan tu ponok ponok, ponok abami, ponok punjawi, ponok ambok. Lepas tu ponok berkasa, ponok banyak kawasan tu. Tapi anak tu buat dulu ngaji mana? Amor sore pilih ngaji ponok. Setengah tu punok ngaji ke sekolah sengsai. Kalau ni tak punok ngaji ke ni. Dah, tak apa. Kita nanti tengok masa lagi ke atas. Jangan tengok lah ni. Tengok masa 20 tahun lagi ke atas. Jangan kita tengok benda sejekah depan kita. Kita tengok matlamat 20 tahun lagi ke datang. Siapa dia yang terlebih berjaya? Siapa dia yang terlebih berkah? Siapa dia orang panggil masyarakat akan huruf? Amo ngaji ponok. Amo ibu bapa atas ponok. Lepas tu kita tahu kata kita ni tepah darah tua mati. Kita tak ada jalan. Kalau kita tak ambil agama duduk dalam diri, kita tak lebih sebab kita sesat. Kita tak ada duit. Ngaji ponok makan dengan garam, mau teriak kat rumah ibu apa? Amo teriak, ngaji ponok bertahan kamu makan nasi dengan garam. Amo teriak tepi mata, tak. Nak boleh duduk tak kerisi ni makan nasi dengan garam ibu apa? Mau ngaji ponok dalam 10 tahun makan nasi dengan garam?
ikan kambing makan dengan sambal. Tapi kita tahu kata, dengan kesusahan kita, di hari ini kita boleh duduk di sini. Kita nak kesihatan. Pergi duit 500 kot, semula kita akan tak habis. Orang tua kita tanya, mama kita tanya, tak nak buat makan tak habis 500 duit, semula. Ma, amor tak ada nak makan, amor nak ngaji. Mau sanggup makan dengan gara. Asal amor boleh ngaji, ugamu mau sanggup. Mau nak sanggup ngaji. Pati ibu apa? Kalau ibu bapa nak tengok, cuba amor ni. Bukan kata nak bangga atau apa. Nak tengok baik amur, nak duduk baik amur ni. Ibu bapa kena datang ngaji ugamu banyak. Nah, amur tak ada pahala ni. Kalau ngapa, oh, mau nak tewas, ha-ha masalah duit lah ni. Bukan kata nak bangga. Dengar apa, oh. Dengar dia mau boleh gaji 2, 30, 40 ribu. Amur pada seminggu, mau bomo tu boleh banyak noda. Seminggu orang mari mahu 100 orang, mau boleh banyak noda. Tapi mau tak ada nak bomo hari, mau bomo sehari ya. Selasa sehari itu boleh nyok nok. Makan tak habis. Pawah kayu mama pelat tumbuh dinding, tumbuh dinding bukan tumbuh kubur. Dinding tu buat dengan wah dia, dinding tu buat dengan wah moktel, dinding tu buat dengan wah lima, dinding tu buat dengan tungan. Wah kayu mama tu buat dinding, tak ada dah tanah lah kubur weh. Ibu apa tak percaya kita tengok mama, kita tengok. Ha. Kadang-kadang tua sing nak lain ke dia. No ya tak kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang ngaji agama. Allah Taala beri kepada orang ngaji agama Tuhan beli tah dunia ge dah. Teh. Fuamo no ya tak patamah takah panjang. Eh orang nak istikah pusti kereta demo ni. Umo-umo ni istikah ni biasa patamah takah panjang. Dia ni anak murid mu. Amo nak royak deh. Dia waktu ramai ponok morning tahun mula-mula dia ya boleh 1.8 juta. Boleh 1.8 juta dia ya. Bahaya waktu ponok tahun tu dua kali pertama tak apanya lagi pula dia kapung stikreto suruh hamba buat puluh dia jam untuk pakai baca puluh minta hadiah kepada orang tua-tua dia. Bahaya waktu orang lagu tu tahun mula hak 1.8 juta dia jadi 2.8 juta sampai. Ha tengok ni. Hei, rezeki bukan tangan kita, di tangan Allah. Rezeki bukan kita boleh beri, Allah boleh beri. Tapi apabila kita buat kebajikan banyak, oh Allah Ta'ala lipat ganda. Mesti kereta 1.8 juta, dia jadi 2.8 juta, tak apa 1 juta. Pada tahun 2, dia waktu orang buat dia, kamu 2 kereta. Tahun baru ni boleh 3 juta lebih. Ha, ni ni ni. Bajik kewi banyak. Buat bajik kewi banyak. Lepas tu mau nak royak dia berapa. Mama tak apa nak ke dia. Mama nak jambu. Dia mau apa. Buat ikan dia. Mau nak jambu dia. Nak ke apa. Pahala ni toke dia duduk ngamu. Toke wah kayu. Api buat apa nak ke apa. Wah kayu tu mama apa ni puluh-puluh harga. Nak nak. Mengu. Toke tu nak wah bahu harga. 40 harga. 40. Buat tu pakai mau 2 harga. Tak nak pakai tu. Mama bagi sejik untuk itu. Toke wah kayu duduk dengan kita. Toke ike duduk dengan kita. Toke tu duduk dengan kita. Duduk dengan kita sebab pun sakit belakang kita pubat. Dia dia ingat, dia tolong kita. Baik buah apa nak apa ya? Amor dah. Baru ni amor nak klik dalam nak buat makan keluhut. Nah, makan keluhut 40 mama saya di dalam. Ni nak kecah sungguh nak kecah hak hui kita mikir. Di abang yang terakhir, gopo yang kita nak. Gopo nak uyan. Baru ni, amor nak makan 40 ibu ibu mo nah di dalam amor yak saimo. Hai. Kawen nak kayu sikit. Ya terima nak nyana. Tetap apa ni menawi nyana. Pas saimo jadi tokek kayu talak main dah. Tokek kawah kayu di talak main besar wo gedek situ. Kita ya tak mung kayu sikit dah. Kita kecek mung kuih sebab selawet tu. Wah kayu sikit. Nawi nyana. Entah apa ambil speaker okey. Speaker. Bukan sekali tu. Speaker. Mek apa speaker ni? Okay. Oh banyak ni tu okay. Allah. Oh, banyak ni tu hati kita nyak mana? Speaker wa kayu wa timung speaker wa 40 kru raga. Ike kli berpiko-piko wi kamu biasa ya, mau biasa ya. Ibu apa nak wakil apa ikan akan gimana mak mau nak jamu. Malam Jumaat lo ni mau wak semaya hajat.
Patu mau baca kruhu, ingat korang tua. Patu ambo saat ni baca selawat dan selawat dan Nabi. Nak-nak malam jemaat kali ngatuk pakai beratur. Patu hari ni kita menabih 2, 3, 4 ribu, 7 ribu seminggu. Seminggu ni kita jamu semua. Ya, okay, okay. Ni pun ni. Pun hak sakit ni semua ni. Hak ni wi ike, hak ni wi berah, hak ni wi nasi, hak ni wi duit. Dah, kita dah buat makan anak-anak minggu. Sebab tiba bapak kalau dalam kapur ekeng nak wijaya nah. Ekeng ni malam minggu, malam jemaah. Dah, pakak mari hari mari hajat sejik. Siapa dia nak wijaya sebeni dalam kapur ni maju. Nak wijaya dalam kapur ni selamat. Nak wijaya kapur ni jauh daripada bala. Malam jemaah pakak mari sejik baca mata. Kita semai hajat. Lepas semai hajat kita baca yasin, baca tahlil. Ingat korang tua. Lepas tu orang semakut, dua makut seorang. Pakak makan sejik. InsyaAllah kalau buat lagu ni kapur ekeng selamat. Kerana amalan ni amalan Turki 100 tahun amalan dah. Fak Brunei 100 tahun beda. Ha, InsyaAllah buat apa dah. Ha dah. Itulah lebih kurang mau kecap betul-betul tu. Siapa yang nak. Siapa yang nak gapa insyaAllah. Dah. Lepas tu buat kayu mama tu. Tumbuh di dinding dah. Dia tak ada paham dah. Dia tumbuh di dinding. Buah dia tumbuh di dinding. Buah pau tumbuh di dinding. Buah lima tumbuh di dinding. Dah tumbuh di dinding lah kau mama. Eh, sebab itulah ahlillah kita tak ada kena takut siapa gapo tu hewi benda tu. Pas tambah tak ada gapo ni mau jalan kadang-kadang nak gapo tu hewi gapo tu. Nak gani tu hewi gani. Pas tambah hak semua teriak sekalinya. Ambo klik mau tak ada duit dulu, klik mau tak ada duit. Tapi ada mau akak mau di Malaysia Saudi. Yo tengok ambo yo nyanyo. Kita klik mau kita tak ada duit je. Tak ada duit, kita tak ada duit. Pak kita pergi Malaysia, ya mari rumah kita, mari rumah kita. Ya tak nak pakai kereta. Kereta saya kan kereta. Kamu-kamu kan kereta. Duit tak ada. Gi trik mula, ya tak nak pakai kereta lah. Kereta saya. Kalau kamu duduk tanya pakai kereta, saya pakai kereta deh. Nino Oya kata, Allah, dan kita duduk dengan Allah. Dan kita yakin dengan Allah. Dan kita betul dengan Allah. Beramal dengan Allah. Kereta, haleluya. Mu nak kereta ke? Mana kereta kita? Ha? Nak kan? Ha? Tak. No, biar-biar kereta, bukan kereta pasti. Nah, mau tak ada duit. Mana bayar kita? Mungkin cong di Borisak. Mungkin kita pergi booking di Borisak. Tahu. Bayar kalau Borisak nak jana. Mau akak mau duduk di Kelate. Ha? Duduk pada yoyak gitu. Borisak tu mai suruh pergi buat sanya. Buat sanya kita pun kita ada lagi. Tu korang kita duduk di Tabah. Tu di Tabah tu memang ni berisak bagi sambian lah ni. Nak bayar duit dua kereta muka ni. Dia tak ada apa, dia nak pergi. Kalau tak yakin orang ni kita baru kenal. Lepas tu orang ni kita baru kenal. Bukan mak kita semua, mak akal kita. Kita kenal baru. Tapi nak yata khijak ta'ala. Apabila kita khijak agama Allah, kita titik pula kerana Allah. Kerana li'i'la'i dinillah. Kerana agama Allah tu hebat kita. Ustaz kata, wari duit 200 ribu, ustaz kata, abang. Mek duit, ni mama kiri mari, dia bayar kereta. Kereta muda lagi, kita tengok kereta di Mek Mola ni. Nak royak kata ibu bapa, dan apabila kita betul dengan Allah, supaya si kata, haithuma tastakim yuqaddir lakallah, hu najahan fi ghabiril azman. Apabila masa kamu betul dengan Allah, bila masa engkau betul dengan Tuhan, haithuma tastakim yuqaddir Allah Tuhan akan takdir engkau najahan fi ghabiril azman, akan berjayanya engkau itu pada masa lagi kalat. Apabila kita betul dengan Tuhan, dalam zikir kita betul dengan Allah, dalam baca Quran kita betul dengan Allah, dalam sembahyang kita betul dengan Allah, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong gapo kita minta tak ada tangi ya Allah. Betul. Tuhan tak. Khatara bi syai man khatara bi balihi syai hadara. Orang beriman dengan Allah yahdi gapo ya sila gapo tu hatam tu ibu apa semua selalu sedari dah insyaallah mau boleh belaka roh dunia sikis banyak ibu apa patut mau nak royak ke ibu apa sini siapa yang nak wijaya jaga amalan jaga semuanya duk betul jangan kata kau orang jangan deki kena kau orang jangan hasad deki kau orang insyaallah tu yang wijaya. Wijaya ibu apa? Amo pecah dengan diri mati kita. Amo tak ada gapo sekarang dulu. Pahala ni dia mau nak berapa. Dah, hari tu hatam, hari gitu hatam. Kadang-kadang kita teriak hati tu. Wih banyak dah. Wih banyak. Patut orang klik mari sebelah kau ni.
Masya Allah, rezeki bertalu, bertali, bertabu, bertabu. Dah. Mari. Pati berapa akhir zaman ni, dah banyak baca kurhu. Pati banyak istighfar. Pati belum tidur, baca kurhu 3 kali. Pati selawat dan Nabi, selawat tak kafara Nabi. Pati kita istighfar. Yang ketiga, istighfar bagi para-para muslimi muslimat. Minta mereka reda pada kita. Pati belum pada kita nak tidur, kita buat haji, katik, buat umrah, katik dengan Allah. Mana amalan buat haji dan umrah dengan Allah? Alhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu amalan wahaji. Belum tidur buat 4 kali. Sama khotai Quran, yang minta menjadi syafaat para nabi, yang ketiga saat itu we manusia semua mukminin mukminat redha pada kita, yang keempat kita wahaji dengan kita kita tasbihanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ibu bapa pasal pujah malam dah. Masuk Allah. Nak lagi kan? Isak kah? Tak mutang lah. InsyaAllah ibu bapa dah. Minta adik-adik semua jadi ekel ni. Dah ni, jadi pemimpin satu hari. Dah, malam mau kecil di ni, di apa chatting malam. Apa lagu tu lah. Kita nak kepada orang-orang yang baik. Dah, dalam kampung kita jadi pemimpin-pemimpin satu hari. Patut nak selamat kampung kita, kita nak semanyak maya hajat. Nak selamat dari kampung kita nak banyak baca Yasin, banyak baca Quran di dalam kampung kita. Dan patut jangan banyak benda-benda sia-sia ibu aku. Jangan banyak. Dan Pak Mahwi molek. Siapa yang nak buat rezeki? Baca. Dan baca ya muri tu, ya muri tu. Patut kalau buat nega, baca ya razaqah. Ya razaqah. Belum pada subuh baca lebih banyak. Dan baca lebih banyak ya razaqah. Ha, lepas tu baca tu, kalau buat nego-nego, nah, buat nego-nego. Nah, jangan tinggal tu, ya Razak, ya Razak, ataupun baca Waqi'ah, lagi pula baca, dah, Waqi'ah, lagi pula, ya Razak, kamu dah ajar semua tu, buka pintu baca Fatihah, nah, buka pintu pagi tu, rumah kita, buat nego, buat baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Fatihah. Baca. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, minta kamu bukakan hatiku, bukakan hati-hati hamba-hambamu, minta masuklah ke dalamku. Hajar dah tu, hajar dah. Nah, bagi wa, patut tahu lagi. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Patut kita kata carikan kod kan. Hawa mayyattakillah yaja'al lahu makhraja wa yarzukhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha liwa amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra qadra qadra. Sudah 3 kali. Lepas tu tulis TikTok di tepi kedai kita, lewat rumah kita. Nah, cari-cari kain kot wa mayyattakillah ataupun inna fatahna laka fatham mubina. Cuba ibu bapa pergi jalan Mekah, pergi jalan dari Arab, dia akan tepatlah lewat rumah dia, lewat kedai dia. Inna fatahna laka fatham mubina ataupun wa mayyattakillah haya ja'allahu makhraja. Dia panggil ayat 1000 dinar. Sebab panggil ayat 1000 dinar? Sebab kau duduk di kapal laut tu, kapal steering kena ribuk. Kapal steering tak ada kena ribuk. Kapal kena ribuk gelombang. Gelombang, gelombang apa nak pecah kapal. Hak steering tak ada apa, tak ada kena gelombang. Kapal tu kawasan tu lah. Papa kapal steering, hei. Tanya umur sikit mau baca ayat apa Mau dah buat amal apa Ayat kata aku nak ayat boleh syarat kau mula bayar pada aku 1000 dinar. Gampang 1000 dinar. Amal baca dulu. Mau patah kau tak kapal mu. Boleh 1000 dinar, woi aku kena ayat ayat kau buat amal. Apa tu buat kutip-kutip duit tak kapal sah dia kena ribuk, kena gapa. Wih, kepada satu kapal ni, satu kapal ni kata, ni ayat ku beramal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah. Baca mula. Fa huwa hasbun. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Ulah nah, qadra qadra.
untuk mursal. Baca sekali, ulah di qadrah 3 kali. InsyaAllah, ini amalan kita wi, amawi kepada amalan ni, giwa mayatakillah. Patuh Malaysia datang 300 orang. Semua orang lain mati habis di dalam lah, ada tinggal ya seorang tokoh di tengah laut tak mati. Dia mau tanya ya buat amal apa? Dia kata aku doa amal sibudina wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku amal ya ni sebab tu aku tak mati. Orang lain mati habis. Pecah jatuh dalam laut orang lain mati habis. Ya seorang tak mati. Dia mau tanya buat amal apa? Aku amal wa may yattaqillaha lahu makhraja. Dah, ibu apa masa panjang dah. InsyaAllah masa tak tak tergerak lagi buat ni. Nak dengar lagi mau apa? Anjing. Apa jauh ni kelain pun satu lah ni. Dah nak balik kau satu, dua, satu. Tinggal mama mula ni weh. Agak mama tahu apa tinggal dia tu mula ni. Tak apalah mama pergi belah lah dunia kita ke serta akhirat kita dah lama mama. Deh. InsyaAllah dah gitu ibu apa. Lebih kurang, insyaAllah kita berharapnya selamat dunia akhirat. Okay. InsyaAllah dah kita minta selamat, patut minta barakah ke sini. Patut minta lah orang-orang para kuih di dalam muadi. Minta jadi orang salihah. Deh. Nabi kata, khairu mata di dunia, armar atau salihah. Sebaik-baik mata benda dunia, orang tina jadi juru. Orang tina tak kata untuk lelaki. Retina tak jawab mulut tu lelaki. Nikah tu lelaki tak ada kata kuah tu banyak tekong. Tu lelaki ada kata mengepak semua. Kadang-kadang nak mutu kepala ikan tu berah tu. Agak-agak. Jaga-jaga. Dan insyaAllah bapak dah. Kita jaga. Jaga-jaga-jaga ni. Jaga mulut kita cuma sikit. Jangan waksih punya padi lah. Nikah prekpo-prekpo-prekpo punya padi ni. Lepas tu anak dengar, ini ngepek mak ku ni. InsyaAllah gitulah. Laki-laki orang tua. Puan jantai tak duduk, tak payah. Yang orang panggil tak berani nak tunjuk. Dia duduk bapa, putu-putu nak jumpa bapa. Lagi yang jumpa susah kepala lagi. Puan jantai lah kata, dia dosa dia. Dia tak mari, duduk depan. InsyaAllah maaf dah ke bapa semua. Kalau kasar, agak aku maafkan. Dek. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, patut daripada kanan kiri, patut hamba pakai amalan ini. Pertamanya amalan wa may yattaqillah, patut yang kedua baca quluhu belum nak ikut Al-Quran, yang keduanya masalah selawat di atas nabi, di atas para nabi, supaya kita pada syafaat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum nak tidur lagi kita pergi minta istighfar, minta ampun pada muslimin muslimat semua. Lepas kita wahji, kita belum nak tidur dah mati, kalau tak ada wahji, wahji dulu baca nak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali kita amal haji dan amal umrah. Nah, insyaAllah bapak semua dah. InsyaAllah minta selamat.